Selamat pagi orang Selangor. Selamat pagi orang Selangor malam ini. Jangan lupa ya, Selangor dengan Giants akan menentang pasukan Singapura. Sabar tunggu petang. Hari ini pasti aku hadirkan diri bertemu sang kekasih hati. Bila tiba masanya kita akan bersama, akan ku hadiahkan sorakan yang bergema. Selangor gemilang wira sepanjang zaman, Malaya dalam genggaman. Hey, 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 hey Gergasi. Selangor gemilang, wira sepanjang zaman, Malaya dalam genggaman.
Sabar tunggu petang. Hari ini pasti aku hadirkan diri bertemu sang kekasih hati. Bila tiba masanya kita akan bersama, akan ku hadiahkan sorakan yang bergema. Salang orgaminang wira sepanjang zaman, malaya dalam genggaman. Hey, 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 hey Gergasi. Urusan orang tua. Budak-budak pergi tidur. Suruh nak sekolah. Selamat pagi orang Selangor, selamat pagi. Orang Selangor malam ini jangan lupa ya, Selangor juga Giant. Mak ayo. Bagi URL
Emma Ziki, welcome from Singapore. Thank you. Bila ku bukakan mata, ia akan datang. Esok tertidur pula lagi. Rindu tak sabar tunggu petang. Bang, tolong baca ni. Apa kau buat? Baca apa? Aku hadirkan diri. Tapi ramai, ramai marah. Tak ada lah. Saja gegor budak-budak ni. Excel sangat. Macam power. Aku punya telinga seorang-seorang buat tu. Ini Langor Rek Jaya tau. Gua-gua takkan tak boleh. Yang tak boleh tunggu, tak yang tengok. Banyak bunyi je lah. Alright. Steady. Kita support Selangor. Gila-gila lah. Kita kan banyak negeri. Asyik negeri yang kau suka je tak boleh juga. Best slot untuk Malaysia. Kita bagi habis ni, nanti kita main lah. Nak ikut tekak sendiri, main sendiri. Kita dah half season. Masih belum terkeluar lagi dalam mana-mana kejohanan. Betul-betul stream, jangan lupa like. Nak dislike lah, kena marah tu, dislike lah tu. Budak-budak sekarang manja. Dulu zaman aku, rotan tu makanan hari-hari. Bapak mak bapak sekarang pun angguk je. Ayolah, anak aku betul, anak kau betul. Inilah jadinya anak bangsa kita. Tak boleh dimarah sikit. Don't be bil. Amir Akmal log edit PES Mobile. Tak, jangan tanya abang PES Mobile lah. Looking forward to console and PC. Kalau nak merasa kenikmatan bermain Pro Evolution Soccer, kumpul duit raya ke apa ke, belanja pandai-pandai, pau abang ke yang dah kerja. Abang, aku korang pandai ni, kau bagilah aku PS4. Nanti PS5 dah nak keluar, PS4 dah murah, boleh beli kot, bawah 1,000 dah. Lepas tu boleh buat duit, kawan datang, charge sejam kau main, pandai-pandailah, dapat balik, return balik. Kawan datang lah, bayar-bayar sejam RM5. Lambat tahun baru, lambat lah hari bamin kau. Hey gergasi, merah kuningku, kau penerang jantung hati. Lak kemana-mana hantu lah. Hantu lah pun ada. Patul lah. Najib tak ada hari ni, Najib. Belum faham kan, warna pertama untuk episode 4 ni. Oh, belum half season lagi, ada lagi satu perlawanan atau dua perlawanan gitu. Apa dah ada schedule. Okey, lepas Long Pahang ada lagi satu DJ City, derby juga ni. Boleh kita mula. Abang-abang dalam ni tolong berbunyi sikit budak-budak ni. Lebih budak ni. Aku dah lama menyerap pada budak ni. Hello Arif. Welcome to the stream. Dah subscribe belum? Okey, kita nak mula dah ni. Dah 200 orang yang menunggu ni. Semoga ada kemeriahan malam ni. Kita akan bertemu. Import baru daripada Pahang . Hash Riesco. Google kejap. Main game juga. Kita kena ada education juga. Hai Selangor. Gergasi. Jumpa lagi. Main mana ni? Biasa tak?
tak jumpa HBSCO. Sorry lah, tak jumpa siapa dah. Okey, kita pakai baju hitam mas. Weh, penantang Pahang, kita akan berkunjung ke Dedun dan rumahmu. Apakah yang akan diturunkan? Farizal Harun akan bermain sebagai penjaga gol. Safwan Baharudin akan bermain. Okey, Ais Langor. Penulakan sangat. Ah, pergilah tidur, taklah bagi tahu esok perintah desa ke apa ke, pertandingan memasak ke. Tidurlah kalau ada urusan esok. Okey, begitu si. Jangan marah, lek-lek. Diago marah kelok, tak marah. Gurau. Aku dah jadi streamer paling garang. Orang mentah desa pada pagi ha. Apa dengan petang gila apa? Nak bunuh student ke? Okey. Mampukah Selangor mengukuhkan kedudukan di puncak liga? Aku berpangkai inilah, nanti aku menjerit pecah. Ini nama dia, filter. Hai Selangor. Sound check, okay. Ah, pasal PES boleh pergi ke Facebook saya eh. Tengok iklan yang berkaitan. MSL patch PES slot design tu sambung. Page FB boleh tengok sana. Ini Selangor dalam misi mengukuhkan kedudukan di tempat teratas di Liga Super Malaysia. Mana penyokong Selangor? Bagi emoji warna Selangor sikit. Saya nak pesan. Mana Pahang? Pahang mana Pahang? Buat Pahang ni. Suara kami tak ada. Nasib baik. Merah gol naik ke atas. Hantaran kepada Riesgo, pemain baru Pahang. Ah, bahaya. Siapakah Riesgo ini? Pacu pertama Riesgo. Menggugat benteng Selangor. Fadi Osman, baik. Ini peluang untuk Selangor mengatur gerak. Azwan Zainon masuk ke dalam. Larian Azwan Bakri. Sudah disekat oleh Afif. Kedua-dua pasukan, pasukan terbaik di Malaysia yang konsisten berada di Liga Super pada setiap musim. Amri Haya, dia akan meninggalkan Selangor pada separuh musim nanti. Abis Safari membuat crossing mencari Azwan, terkena palang. Nasib baik. Balik ke belakang kepada Fandi Osman. Padat nampaknya. 6-7 pemain Pahang. Berjaya melepaskan diri. Peluang untuk Selangor. Azwan Bakri hampir-hampir meledak untuk Selangor. Tidak kesampaian. Terlalu tinggi antara itu. Ramzi membuat sepakan gol. Sandro Da Silva membantu. Baik kawalan. Lazarus Kaimbi cuba mengasak gerakan Sandro. Sekali lagi di bahagian Azwan Zainon. Matthew Davis cuba menikat. Cari ruang memperlahankan rentak. Menunggu rekan-rekan. More overlapping. Cara tersekat. Azwan Zainon mengeluarkan bola.
Azmi Bad. Nampaknya Selangor bertahan ya di Pahang bertahan di laman sendiri. Agak sukar untuk Selangor. Selangor secara sekarang inginkan tiga mata di setiap perlawanan yang langsung untuk menjulang Piala Liga Super seperti yang dijanjikan oleh Diego M. Abu Safari. Kesilapan yang Syamil Safari. Sadir Ramdhani, permain daripada Indonesia ini, diimport masuk ke Pahang. Antara Lintang gagal menemui Lazarus Kaimbi. Dengan bahaya Kalmu yang baik menyekat serangan Selangor. Amri Yahya di ujung sana, mampukah dia melepasi Zubir Azmi? Amri Yahya membuat antara Lintang terkeluar pula. Kemudian cuba mencabar Riesco. Lazarus Kaimbi. Syarif balik kepada Lazarus, kosong di bahagian kanan. Cuba masuk, tarik ke belakang. Ujur ada Brandon Gunn. Wah, masih lagi dalam kawalan Pahang. Gajah semestinya inginkan tiga mata di halaman sendiri. Azman Bakri agak lantar kepada Sandro. Riesco antaran terus kepada Lazarus. Fadi Osman cuba menutup ruang, dibantu oleh Brandon Gunn. Baik, teruskan ke tepi adil. Serangan untuk Selangor. Antaran kepada Sandro di bahagian tengah. Azwan diapit dua pemain, mencari Amri Yahya. Dirampas. Ya, peluang Selangor disisihkan oleh Amri Yahya. Susah pula masa lagi. Lazarus Kaimbi. Air Selangor dapat dihadang sepakan penjuru untuk paskan Pahang. Selangor, Amri Yahya turun ke bawah membantu dari Santos. Antara terus kepada Sandro. Azwan Bakri diapit oleh dua pemain. Sandro cuba memecah belahkan pertahanan. Ergolan gunakan fizikalnya rapas bola. Takkan untuk Selangor. Sandro dah simpan antara kepada Sazor Zainun. Cubaan mudah ditangkap oleh Renzi Cik Rus. Anda sikit panas lepas. Ada Ramdhani. Masih kedudukan 0-0 separuh masa pertama. Kebal Pahang nampaknya di Darmak pun. Taulah semua hari kena jual lagu dekat Pahang mana ni. Sabo nak membeli belah ni half season. Masukkan Rufino daripada Syami. Amri Yahya. Antara terus kepada Sandro, pada Brandon Gunn, pada Fadi Osman. Oh, larian baik oleh Sandro, disekat oleh Matthew Davis, pertahanan negara. Crossing kepada Sazwan Ali, tandukkan Sandro. Diego M kecewa. Peluang terbaik tampanan pertama Sandro sebentar tadi sedikit lemah. Kalau tampanan pertama baik sebentar tadi, pastinya Sandro da Silva boleh melakukan sesuatu untuk Selangor. Ada lag tak? Aku naikkan bit rate tadi daripada 4000 ke 6000 nak bagi gambar lawas sikit. Kalau ada apa-apa problem boleh komen.
Itu dah habis. Aero Dolan. Nasib baik sebenarnya tak ada weh. Kalau ada pisang di sebuah kami pun tak ada. Mungkin Pahang ada masalah kewangan sikit dijual. Oh ini dia Zuhair Azad. Saya gebal pemain ini. Pemain muda yang boleh dikatakan bernilai. Tunggu dia 2-3 tahun lagi. Tengok sentuhan dia, saya puji. Dia seperti Fazrul Daniel. Siapa lagi kat Kedah? Main saya peminat JDT, jadi saya pantau ubi-ubi yang baik. Oh baik, peluang untuk Selangor. Sandro menebus kesilapannya tadi, menjaringkan gol pertama untuk Selangor. Ketawa action. Okey je kan, tak lag kan. Alah, Ayu Syahdan ni nak attention seekers lah tu. Aku setidur kan jadi. Budak-budak pergi tidur kan. Biar orang tua tengok. Ni halau orang tua. Baik gol Sandro. Jaringan pertama untuk Selangor. Berbaloi dia beli dari Kedah. Apa Kedah lepaskan dia? Ah, baik. Gaji tak naik ke? Lepas tu Kedah ambil import Cheezer lepas macam sama level. Aku kan nak kata kan, betul lah. Sama level. Bomen je baik. Yang lain oh, bad. Tendergan Azwan Bakri. Pada Amri Yahya mencari Azwan Bakri. Peluang untuk Selangor sekali lagi. Hantaran kepada Eri Santos. Mudah disekat oleh Hero Golan. Baik Mekah Nguyen. Tarik kepada Azwan. Di mana Amri Yahya. Labat sedikit Azwan Bakri. Bukan mudah untuk melepasi Hero Golan. Bakal-bakal Puskas Ariesko. Pemain baru Pahang. Merempatan mujur tersasar. Pacu Woi Syamsul, apa terjebak dah? Apa dah? Welcome. Tengok tajuk mana panas. Selangor FC di puncak Liga. Itu yang ramai masuk. Kena bagi tajuk yang padu-padu sikit. Dah tahu internet slow, pakai resolution kecil sikit. Jangan pakai 1080. Itu pun nak ajar ke apa lah. Oh, buat antaranya. Oh, dua. Amri! Baik! Dia hampir terjatuh. Gol kedua. Ah. Baru masa kedua menjadi pula pasukan Selangor di Stadium Darul Makmur. Kecewa awak-awak. Lari yang silang di situ. Baik Amri Yahya. Masih berbisa. Oh, hampir-hampir terciduk di situ. Dah saya katakan sentuhan jurulatih Diego Marah Kelop memang baik. Selangor tidak pernah tewas lagi. Selangor tidak pernah tewas lagi dalam saingan Liga Super ini. Dah masuk perlawanan ke-12. Selamat ditekan. Kini Pahang semakin terdesak untuk mendapatkan jaringan. Tentu kepada Better Dance di situ. Cuba bermain bola tinggi. Nampaknya antaran yang liar. Buang bola. Buang Sandro.
Sekarang terus kepada Azwan Bakri mencari Enrik Santos. Amri Ayah menunggu di seberang sana. Baik Amri Ayah, luar untuk Amri. Di tepis ada angle tapi dia buat percubaan juga. Mungkinnya tiada support, lambat support daripada Enrik Santos. Apapun hantaran baik daripada Enrik Santos, ada je support. Sajir tekan. Okey, kita buat pertukaran. Amal Selangor dua boleh cukup. Champion mestilah belasah kau-kau ke. Amri Ayam akan dikeluarkan, direhatkan. Alung lawan tua. Bahaya Kogi, main muda kekal bersama pasukan Pahang. Azwan Bakri sudah keletihan. Sanggup-sanggup dah. Masukkan Uri main center forward. Minit ke 77, Selangor mendahului 2-0. Pak Fandi Osman, hantaran kepada Chazan Zainon. Cuba melepasi Sumare ke tu? Sumare baru masuk. Apa dah jadi dengan Sumare? Menjadi pemain simpanan. Oh baik, Andy Santos. Hantaran kepada siapakah? Sumare memintas. Hantaran ke dalam untuk pasukan Selangor. JDT dah kalah seri dengan JDT tu hari. First game, second game belum. Ini baru nak habiskan half season. Wah, tandukan lah. Selangor berkunjung ke Stadium Darul Makmur, ingin mendapatkan peluang. Tiga bantah. Baik Wazai Akal tukar untuk melepasi Harold Golan. Korbanan besar, tegap segak bergaya. Hitam menawan. Maduri buat antaranya kepada Wazek. Masih lagi dalam kawalan Selangor. Kepada Nuri, dapat dikeluarkan. Selangor sekarang ada masalah top striker. Jadi semua winger kita sumbat jadi. Selangor Zainon buat crossing. Nuri buat bicycle kick. Api basikalnya pancit. Dan bola itu tidak masuk. Melambung ke atas palang gol. Hampir-hampir kalah gol. Memang cantik. Cewa Nuri. Welcome to the stream guys. Kita main Master League. Saya mewakili pemain-pemain Selangor untuk menguruskan Selangor. Diego Marah Kelok sebagai jurulatih baru untuk pasukan Selangor FC akan membawa kejayaan, merancang kemenangan, merancang kejayaan. Itulah yang disebut-sebut, dilaung-laungkan oleh pelukong Selangor. Antara kepada Erik Santos. Nuri gerakan 1-2. Nuri membuat lari. Peluang untuk Nuri. Tonjolan. Tonjolan tanpa bayang di situ. 3-0 Selangor. Semakin kukuh kedudukan Selangor di puncak liga. Baik Nuri untuk striker. Antara baik oleh Safwan Baharudin. Lorongan yang begitu mantul. Mengukuhkan kedudukan 3-0.
Kelihatan penyokong-penyokong Pahang yang sudah mula meninggalkan stadium. Eloklah, lawanan sudah habis. Langor lewaskan Pahang 3-0. Tiga penguasaan, 10 percubaan Selangor. Baru satu game dah lepak. Amor like baru 265 guys. Okay, Perak gagah 3-0. Wah baik, the JDT seri dengan PJCT 2 sama. Bagi kukuh empatnya. Oh, kakak menang 1-0. Kita tengok kedudukan liga. Adam Hezri, dan susah sekat game. Mantul kau. 32 mata. Wow. Maknanya kita boleh simpan pemain untuk liga. Kita fokus on AFC Champions League. Wow, Perak tiba-tiba naik ke atas. Melaka tempat ketiga. Perak keempat. Kedah tempat kelima. Okey. Lagi Fandi Osman kena kontrak. Fandi jual lah Fandi, semua kita jual, kita nak cuci habis Selangor. Andy Santos kita jual juga. Cuci habis, nanti kita belanja lah duit banyak. Amri nak pergi Perak. Okey, Amri akan ke Perak ya, untuk makluman tengah musim nanti. Oh sorry, Asmawi tak jual. Wakil Bisa dah jual. Alif Syahri akan pergi ke Pahang. Sarkunan. Okey, banyak yang kita jual. Kita akan mula nanti berbelanja. Waalaikumsalam. Welcome to the stream. Assalamualaikum. Kita akan sekejap. Cek jadual kita sekarang round 16 kot. Okay, round 16 ni kita akan menentang Jebu Yande Moto. Perlawanan First League bermain di Korea. Pemain-pemain kita matul. Selangor membawa nama Malaysia ke AFC Champions League. Kita try pakai Wan Zaid Aikal dengan Nuri. Rasa macam mantul dia ni. Nuri main tepi sikit, Wan Zaid main tepi sikit, Azwan naik atas sikit. Okay guys, welcome to the stream. Bersama saya Lok Kepala Master League Episode 4 Aman Selangor. Alright, kita pakai baju merah ciptaan saya. Kita akan bersama, akan ku hadiahkan sorakan yang bergema.
Okey, kita berada di Korea. Ramai juga menyokong Selangor yang datang. Ayo Selangor ni. Ayo Selangor. Dalam persaingan ni AFC Championship Round 16 akan bermain di empat lawan dulu. Mampukah Selangor membawa gol yang selesa untuk bermain di second league Malaysia Alam nanti? Itu dia kemeriahan klub jago-jago Asia bertembung di dalam AFC Championship ini. Sudah kedengaran Atras Selangor juga turut hadir memeriahkan bersokongan padu untuk Selangor untuk membawa pulang kurang-kurangnya 3 gol kosong. Mampukah membenam Jebu Yandi Moto? Azwan Bakri bermain sebagai penyerang utama diapit oleh Wan Zek Aikal dan juga Nuri Sandro Andy Santos dan juga Brandon Gunn mengemudi jentera tengah Ais Langong. Dalam kawalan Jebuk Leong, hantaran kepada Shin Yong Min, hantaran yang tinggi. Hati-hati, mereka mempunyai striker yang begitu tinggi, lebih kurang 2 meter tingginya. Hantaran baik kepada Azwan Bakri, menunggu rakan-rakan. Oh, hantaran lintang tetapi terkena pemain Jebuk Anuri. Bila bola tapanan pertama yang kurang kemas sebentar tadi. Ini dia pemain dengan tinggi lampai, pemain nombor 9. Wah, terlepas Kim Shin-wook. Sudah saya katakan, baik Karwazhan menyelamatkan kedudukan Selangor. Masih lagi langkah lagi. Oh, bahaya. Nasib baik. Si Tonjang ini berbadan besar, baju masuk dalam, sangat berdisiplin. Orang baik Kiaru Azhan menyelamatkan gawang Selangor pada minit-minit awal permainan. Selangor perlu lebih berhati-hati dengan penyerang utama mereka, memiliki tubuh yang sangat besar, tinggi. Advantage untuk perebutan bola tinggi dan pastinya tandukannya. Oh, banyak antaran itu pada Sandro tetapi ia halang, dipintas. Apalah untuk Sandro, antara kepada Wan Zek Aikal, gerakan 1-2 back heel. Sandro dah sebuah buang cubaan, terkena kaki penjaga gol Jebuk. Oh, baik rampasan dan peluang untuk Selangor pada Brandon Gunn. Tidak offside. Azwan Bakri lambat melepaskan rembatan. Masih lagi dalam kawalan Selangor. Ais Selangor. Buat antara pada Sandro. Mencari ruang. Bacak nampaknya. Tentangan Jebuk. Ais Selangor. Ah, terlepas. Sekali lagi Kim Shin-wook. Dan tewas juga akhirnya Selangor dengan pemain ini. Besar gila. Ayo Red Giant bangkit. Pemain-pemain mungkin aduh dia kebalas. Dia go M. Pemain-pemain mungkin kurang biasa dengan bermain di suasana sejuk, cuaca sejuk. Siapun baru Din gagal menyekat pemain ini. Come on Selangor,
pemain perlu mencari uang untuk bagaimana untuk melepasi pemain-pemain Korea yang bermain dengan baik. Dengan antara terus kepada Eli Santos, baik mencari Wan Zek. Safari membuat tandukan. Terkena tiang, terkena palang gol, menyelamatkan Jebu. Baik antara daripada Syami Safari sebentar tadi. Baik Selangor cuba lagi. Dan Santos baik acahan, membuat curling shot, ditempis keluar. Ini pasukan Jebu pula diasak oleh pasukan Selangor. Ini adalah perlawanan pertama round 16 first leg. Baik tandukan Nuri, diselamatkan oleh penjaga gol ini. Lekap sudah beberapa kali. Hyundai Jebu Yande Moto Song Boom Kyun selamatkan kawan Jebu. Sekali lagi mudah ditangkap. Putaran kepada Moon Seung Min mencari pemain. Bahaya. Ang Gyo Won tidak dikawal di situ. Baik Brandon Gan membantu bagi pertahanan. Kami Safari balik semula posisinya. Minta bola Eli Santos. Safari berikan kepada Wazek. Balik ke belakang. Mencari Azwan Bakri. Catat peluang untuk Sandro. Pintas. Bahaya counter attack daripada Jombuk. Sandro lambat mengeluarkan bola. Baik Syami Safari dipersalahkan oleh pengadil perlawanan. Come on, pengadil pun dari Korea. Tidak terlalu keras saya rasa. Mengada-ngada pemain ini. Apa, semakin koyak semakin menarik, geng. Pembarudin Abu Selangor. Berenergan mula naik ke atas. Baik adalah Azman Bakri, terlalu kuat. Peluang untuk Selangor disisakan Nuri. Selangor masih boleh bermain dengan baik walaupun ketiadaan import bahagiannya serangan. Shielding daripada pemain ini. Moon Seung Min mudah untuk Syami Safari menyekat. Itulah dia pengalaman. Antarannya baru puji sikit dah salah. Dengan kasar Amorep. Straight yellow card untuk pemain nombor 92 ini. Bertindak kasar ke atas Sandro, kapten lepaskan Selangor. Apa dah jadi di situ? Baik Fandi Osman membuka permainan. Lalu kuat. Harapkan Sandro. Balik kepada Brandon Gang. Masih lagi dalam kawalan Selangor. Peluang untuk Selangor. Tamat sudah separuh masa pertama. Peluang yang disisihkan. Apapun Selangor sudah lakukan yang terbaik.
Ini Selangor ketinggalan 0-1 di Korea, perlawanan pertama round 16 AFC Champions League. Mudah dirampas Adun Ho Ais Selangor. Ah, terlepas Moon Seon Min. Safa Baharudin cuba membantu, membuat clearance, hantaran terus kepada Nuri. Hilangkan bola Selangor. Oh baik, Michael Nguyen membantu. Ayo Selangor, apa dia susah ni. Baik, Michael Nguyen hantaran terus kepada Wan Zek. Bola dalam kawalan Jembuk. Kita harapkan Diego Marah Kelok lakukan sesuatu, mengubah sedikit strategi ataupun pertukaran pemain. Berbahaya. Oh, shielding pemain nombor 9 ni kebal sungguh. 3 pemain gagal mendapatkan bola. Hantaran terus Ais Selangor yang buang. Baik lepasannya, hantaran kepada Syami. Baik, Azwar Bakri. Peluang untuk Azwar Bakri. Baik, peluang untuk Selangor membuat comeback. Ah, terkena pemain Jebu. Selangor perlu bermain sekali-sekala. Bola tinggi. Baik, rampasan oleh Nuri. Mencari Azwar Bakri. Dikawal rapat. Kepada Wazek. Membuat crossing. Peluang untuk Selangor. Ah, dapat dikeluarkan pula. Amos Selangor teruskan serangan. Dan kepada Nuri, terlalu kuat. Ok, lontaran ke dalam untuk Selangor. Oh baik, Eric Santos. Lawanan sudah masuk minit ke-68. Selangor masih ketinggalan 1-0. Awalan kemas dari pemain kelab Korea ini. Musim ini Selangor akan melakukan perubahan. Mengembalikan kegemilangan Selangor. Kerana kepada Nuri. Dikeluarkan pula oleh. Okey, beberapa pemain Selangor akan dimasukkan. Itu sudah memanaskan badan. Eric Santos akan. Ais Nasir akan masuk. Amri Ayer akan bermain sebagai center forward, menggantikan Azwan Bakri yang sudah. Pilihan terakhir mungkin Azwan Bakri, Amri Yahya sama pasang Selangor. Luang untuk Selangor. Cubaan Faiz Nasir diselamatkan oleh penjaga gol Wan Zek Akal. Membuat crossing bukit pelahan Amos Selangor. Kurang-kurangnya seri dalam pelawanan utama ini. Oh, kekasaran oleh Fandi Osman. Free kick tidak dikawal Hang Jiwong. Galmuyana rampas bola itu. Datang Sandro sudah keletihan. Jangan berebut. Wah, mencari Nuri. Ruang untuk Selangor.
Eh, sekat begitu saja. Itu tewas dengan physical contact. Kim Jung-soo, lawanan sudah masuk minit 83. Hai Selangor, kita tidak ada masa lagi. Jami Safari cuba mengejar. Oh, mencari pemain nombor 9 ini. Hai, nasib baik singgah di kaki Fandi Osman. Pemain dikawal rapat pada Wanzek. Larian daripada Syami Safari dihadang pula. Hingga beberapa minit saja lagi. Hai Selangor, akan tetek pula oleh Jebuk. Dah lepas Lee Seung Ki. 2-0 di minit-minit akhir. Jebuk mengukuhkan kedudukan di halaman sendiri, 2-0. Perlawanan round 16 AFC Champions League. Oh, berat ni, 2-0 nak cari kat Shah Alam. Habis koyak. Amos Selangor. Itu dia 2-0. Satu tugas yang berat untuk Selangor di Shah Alam nanti. Kita akan teruskan perlawanan sekelik di Shah Alam. Kita harapkan semua penyokong Selangor akan memenuhkan Stadium Shah Alam bagi memberi semangat kepada pasukan Selangor. Kosong. Tak ada satu gol away pun. Masak. Bila ku bukakan mata, ia akan datang. Perasaan rindu tak sabar tunggu petang. Hari ini pasti aku hadirkan diri. Akan bawa sapi rahim untuk membantu matakan lagi bahagian tengah. Maki masa nak jadi masukkan gantikan. Okey. Baju apa ni? Retro. Hai Selangor, nasib kau ni. Alright. Striker tak apa, hasilnya nanti kita beli. Tapi kalau kita boleh selamatkan AFC Champions League ni, kita selamatkan. Harapkan Selangor mampu membuat comeback di Shah Alam di hadapan penyokong-penyokong The Red Giant. Harapan besar untuk penyokong Selangor untuk mara ke suku akhir. Inilah perlawanan penentuan hidup dan mati. Saya yakin dengan Diego Marah Kelok, dia mesti ada pecaturannya sendiri. Percayalah. Thank you.
Layan peslok sambil rata ayam. Kau jangan terata ke punya jari. Tugas sukar juga. Kamu Selangor. This is Alam. Ayo Selangor. Terus berjuang. Kami akan sehat. Tarah terus kepada Azal Bakri. Perlu berhati-hati. Mereka memiliki pemain import mereka, Andriano. Diturunkan dalam perlawanan sekelik ini. Oh, baik. Untuk Selangor. Larian Nur Hakim Hassan. Kabar Nur Hakim. Landon Gun. Ruang untuk. Wah, terkena pula muka Tuan Bakri. Rembat atas padu Landon Gun. Terpilih orang nak rembat. Keeper cukup. Tak apa. Saya pergi, Pak. Ruang untuk Selangor. Azwan Bakri balik kepada Rashid Hassan. Larian Azwan Bakri disekat di situ. Hampir-hampir saja Langgong mendapat gol pertama sebentar tadi. Mong Su Min. Ini jemu. Kali ini mereka bermain di cuaca panas pula. Kita harapkan ada sedikit efek untuk pemain-pemain jemu ini. Baik hadangan Rashid Hassan. Sobun Kiu memang cakap negara ini menyelamatkan beberapa penjuru Selangor pada peluang pertama. Kemudian Andriano menunggu di hadapan. Garance baik di situ. Terlepas Song Jun Ho. Baik Sandro membantu pada Hendrik Santos. Teruskan kata pengadil. Bahaya kedudukan Selangor sekarang. Lee Seong Ki. Baik. Ada Syami Safari. Amri Ayah melepaskan diri. Itu dia legenda kita. Membuat hantaran pada Azwan. Balik kepada Amri Ayah. Balik ke belakang semula. Azwan Bakri. Pada Sandro. Peluang untuk Selangor. Terjatuh pula Azwan Bakri. Gerakan menarik. Hampir-hampir susah celah. Terjatuh dandang yang tengok nak terjatuh. Besok pun boleh apa jatuh. Baik. Hampir-hampir Sandro dapat berapa bola itu. Beri tekanan. Ditarik. Namun sudah masuk minit ke-20. Yellow card untuk Sandro Da Silva. Hendrik Santos cuba mempertahankan Sandro. Lebasan kuda oleh Sandro. Sandro mana pun tak tahu. Ni dia buat kat situ kat salah. Lantaran terus pada Sami Safari. Andy Santos meminta. Padat nampaknya defensif corak permainan. Lantaran kepada Azwan Bakri mencari Amri Ayah. Peluang untuk Selangor. Amri kehilangan bola. Ya, sedikit lewat untuk membuat antara lintang. Baik terkena Sandro. Menarik. Masih lagi dalam kawalan Selangor. Ini Selangor mengasak. Terjatuh. Sami Safari.
Cuba tarik dia tandukan. Azul Bakri. Sayang. Sangu tak ada pilihan lain selain membuat antara lintang kerana di bahagian tengah sangat padat. Kita perlukan striker yang memiliki wow factor untuk melepasi pertahanan sebegini. Sandro membantu. Pada Edwin Santos. Dan kepada Syami Safari. Baik Syami Safari lariannya. Balik ke belakang oleh Amri Yahya. Antaran Amri. Dikeluarkan oleh pemain Jebuk. Bola rangkalan Andriano. Mudah untuk Safa Barudin. Mudah upside Azul Bakri. Come on, kita tak ada masa lagi. Hampir tawat separuh masa pertama. Ada gerakan-gerakan tetapi kini Jebuk bermain bertahan. Dia sudah memiliki dua gol, maklumlah. Sadudan Silva. Atarana terus kepada Azul Bakri. Larian flappy daripada Brandon Gunn. Disekat. Sangat lawanan ini. Brandon Gunn. Atarana terus mencari Azul Bakri. Dikeluarkan. Lawanan hampir masuk minit 40. Tinggal 5 minit saja lagi untuk separuh masa pertama. Akib Hassan. Balik kepada Sandro. Pada Noah Akib Hassan. Pada Hendrik. Peluang untuk Selangor. Percubaan Azul Bakri. Betul-betul diharapkan gol. Dapat. Kamaret. Free kick. Pengadil. Membuat keputusan yang membangkitkan kemarahan untuk menyokong timur Selangor. Sekarang peluang. Satu minit masa tambahan. Selangor masih ketinggalan. Aggregate 0-2. Ini Jebuk. Ngatur gerak mencari Andriano. Rebatannya hampir-hampir. Itu ada 45 minit saja lagi. Ada peluang. Empat percubaan dari Selangor. Tetapi dapat diselamatkan oleh penjaga gol Jebuk. Sedikit sukar apabila pasukan Jebuk bermain corak bertahan. Brandon Gunn dikasari. Tapi Gadil kata teruskan perlawanan. Pemain Selangor. Jebuk cuba melengah-lengahkan permainan. Okey. Serangan untuk Selangor. Sadu dah Silva peluang. Gagal berpasi. Sekali lagi. Peluang untuk Selangor. Pada Sandro. Satu aggregate Selangor mendahului di Shah Alam 1-0. Satu belum cukup. Akhirnya Azul Bakri dapat juga dia meletak gol untuk The Red Giant. Itulah smart penyokong Selangor. Biasa bersorak selama 90 minit perlawanan demi Selangor, pasukan kesayangan mereka. Hai Selangor. Satu gol saja lagi. Jebuk bermain bertahan dalam perlawanan ini. Di
sedikit sukar. Tidak bermain open. Lontar ke dalam untuk Jebu. Dipersalahkan oleh pengarah perlawanan. Pemain tinggi lampai mereka. Baik, Hakim Hassan hantaran kepada Azwan Bakri. Hilangkan bola Azwan Bakri. Oh, baik hadangan pemain-pemain ini. Nampasan Azwan Hakim Hassan. Ayo Selangor. Baik, Adi Osman. Hantaran-hantaran pendek. Azwan Bakri, come on. Ball watching. Tangan sudah masuk minit ke 60. Berdebar-debar seluruh rakyat Selangor. Adriano cuba mendekat. Pada Noah Hakim Hassan. Larian pantas Noah Hakim Hassan. Ada Fandi Osman. Selangor buat crossing ini. Sepakkan penjuru. Tandukan. Hampir-hampir Abri Yahya buat tandukan. Diego suspend. Nak celebrate dah. Baik. Come on Amri, gunakan pengalaman. Kita suntukkan masa setelah ketinggalan 2-0. Jangan bolos. Sami Safari. Siap baik. Balik kepada Khairul Azhan. Padat nampaknya bahagian tengah. Dan terus kepada Noah Hakim Hassan. Come on ref. Dah masuk minit ke-70. Anu masih gagal untuk menyamakan kedudukan. Mencari Adriano. Membedakan. Tarana panjang mencari Adriano. Baik, Michael Nguyen. Dan kepada Fandi. Dengan yang cuba mengatur gerak. Baik, Azwan Bakri. Gagal antara kepada Rakim Hassan. Masih lagi dalam kalau Selangor. Hilang bola. Akan buat pertukaran. Hakim Hassan dah letih. Termasukkan Nuri. Sandro juga sudah keletihan. Safiq Rahim akan mengambil tempat Sandro. Bagi oleh taking midfielder. Selangor. Hantaran jauh. Sabar Sandro. Pada Sandro. Tengah buka. Lepakkan percuma untuk Selangor. Lalu jauh. Kita ada 9 minit saja lagi. Rebatan Amri, tapi mudah untuk Song Bungkin. Baik,
tandukan Michael Nguyen kepada Adik Santos. Cari Brandon Gang. Antara kepada Safir Rahim. Bola keluar. Ayub Selangor. Rep tak adil lah. Come on, Uri, bye. Ruang terakhir untuk Selangor. Ah, di sana kaki dia. Ruang untuk Selangor. Barang dia go. Come on. Sikit lagi. Adakah Selangor akan tersingkir dalam suku akhir? Sedih betul. Come on, cepat. Tamat sudah. Tertewas Selangor. Tewas aggregate maknanya Selangor. Terpaksa berpuas hati sampai ke round 16 untuk AFC Champions League. Cewa. Jebuk akan meneruskan saingan mereka ke suku akhir. Tak apa, pengalaman pertama untuk Selangor. Azwan Bakri, pemain terbaik perlawanan. Walaupun menang tapi kita tersingkir. Kita akan tengok. Okay, kita sambung perlawanan ke Piala FA pula. Menantang Melaka. Buat hal ya. Kami terus nak kena beli. Apa tu? Dapat main FIFA World Club Cup macam ini. Okey. Kemarang kan bos. Oh cewa Syabi Safari sampai nak berpindah. Oh manager offer. Montong mau offer lah. Aduh. Selamatkan Selangor sekarang. Adik juara Liga. Okey. Sekejap. Ini peringkat apa lah Piala FA. Oh, skor akhir Piala FA. Kamu Selangor kena menang dalam perlawanan Piala FA ni. Katalah tersingkir di AFC Champions League. Memangnya keputusannya mengecewakan. Line up. Selangor gemilang wira sepanjang zaman malaya dalam genggaman. Aduh kalah pula. Hey, Gergasi. Selangor tetap di hati walaupun jatuh naik. Itu macam seram. Okey, kita teruskan tanpa pelengah lagi. Kurang-kurangnya pemain cukup rehat. Kita ada masalah top striker. Silap. Itu hari siapa bagi info. Everdayo jual apa. Dah aku jualnya. Tak apa. Nanti kita berbelanja. Baik. Target kita sekarang. Liga Super dan Piala FA. Paling pentingnya juara Liga. Kita akan rambut piala daripada JDT. Selangor kini selesa di peringkat Liga.
ini sedang bersaing untuk merebut Piala FA skor akhir. Lukor ada cuba menyekat dua pemain sini di situ. Alex Santos. Ombak jauhkan. Wah mudah. Agun Bakri meledak gol pertama untuk Selangor. Ini adalah pusingan kalah mati. 1-0 Selangor. Pada minit keempat dalam persaingan Piala FA, Shopee Piala FA. Terkena tiang masuk. Mereka ada pemain-pemain Melaka. Hukum mulia Azwan Bakri. Hati-hati dengan kaki kiri Azwan Bakri. Masih lagi berbisa seperti dulu. Kali lagi Azwan Bakri meminta Jang Suwan. Hampir-hampir terlepas. Syukur Adan, pemain berpengalaman, meninggalkan Federal United menyertai Laka United. Baik antaranya dari Nur Hakim Hassan. Bola dikeluarkan. Awalan masih awal, tetapi Selangor dah agakkan gol. Ada Sandro Da Silva. Baik gelicikan Sandro Da Silva. Percubaannya lalu pelahan. Dia cuba membuat bola lencong, tetapi tidak menjadi. Menjadi bola lengkung. Riangan Rekcap. Teruskan kata pengadil. Oh, foul. Ada nampak rupanya. Sebaik dapat dikeluarkan. Sepakan penjuru Ais Selangor. Nasib baik. Nama Sandro. Twist the ball. Oh, dia hanya perlu dikawal. Bahaya pemain ini. Azwan Bakri lari kepada Nur Hakim Hassan. Lari yang patah Nur Hakim Hassan. Jan Suwan cuba menyekat balik ke belakang. Minta bantuan. Cantik kawalan Selangor. Mencari Azwan Bakri. Azwan sikit lambat naik ke atas. Hakim Hassan balik kepada Brandon Gunn. Peluang untuk Selangor. Akhir terjatuh. Rangan balas oleh pasukan Melaka. Recak dapat dipintas di situ. Kehilangan bola. Baik Fandi Osman datang dari belakang secara tiba-tiba. Mencari Amri Yahya di sebelah sana. Sukri Azman cuba menyekat Amri. Baik, masih lagi dalam perebutan di situ. Amri Yahya. Wah, baik Amri. Corner kick untuk Selangor. Dua pemain ini yang mengasah Amri Yahya. Sari Zafari membuat tandukan. Ikut saja lagi percubaan yang baik. Bakri buat larian tidak offside. Peluang untuk Azwan. Lepaskan jabatan. Gol kedua untuk Selangor. Azwan Bakri menjaringkan gol pada minit 29. Hasil hantaran baik. Amri Yahya. Hantarannya lakat di kaki. Tiga pemain cuba menyekat rebatan Azwan Bakri, namun kepatasan
Azwar Bakri. Tajamannya. Hukum pasukan Melaka. Apa dah jadi dengan Melaka United? Ini suku akhir. Macam tanah aja piala. Baik hadangan Amri, hampir-hampir mungkum. Ah, tidak offside. Apa dia jadi foul oleh pengadil pelawanan katanya. Azgar Ulan tayang, Nur Hakim Hassan dikasari di situ. Sari berhampiran. Oh tidak, offside rupanya. Ingatkan Sandro tadi dikasari oleh Ridon Krasniki. Dua option Azwar Bakri. Oh, Hakim Hassan pilihannya. Peluang sekali lagi untuk Selangor. Bomba antara lintang Amri. Advantage kata pengadil. Serangan balas pula oleh pasukan. Balik ke belakang, belakang. Fikri Azman. Ambil ayah cuba membuat pressing. And Santos. Serangan kepada Sandro. Dan terus kepada Azman. Peluang untuk Hakim Hassan terlepas. Antara ke tengah. Cubaannya. Sedikit huru hara di kawasan box Melaka United. Itari Jaya juga Nur Hakim Hassan melepaskan rebatan. Santos. Song Selangor mendahului Melaka United. Kekecewaan dan Selangor setelah tersingkir di AFC Champions League. Pada Brandon Gun, mencari Sandro Da Silva. Ini Donna cuba menyekat kawan lama. Hilang bola Sandro. Oh, baik gerakan. Ridho Krasniki terlepas. Bojor diharang oleh Mikael Nguyen. Separuh masa pertama, Selangor mendahului 2-0. Hasil jaringan Azwar Bakri di minit ke-5 dan minit ke-30. Sofi Piala FA untuk akhir. Kemasan membuka di bahagian tepi, dialang oleh Ridon Krasniki. Cukuan Sukuradan. Balik kepada Jang. Oscar Wong. Baik Safwan Baharudin. Amri Yahya dikasari. Anggaran di situ. Dan terus kepada Hendrik. Terus membuat ataran kepada Azwar Bakri. Tandukan ke belakang. Sandro Da Silva melepaskan rembatan
Dia tengah-tengah di luar kotak penalti. Ujung rebatan itu tersasar. Half volley. Selangor sedang mengamuk selepas tewas dengan pasukan Korea dalam saingan AFC Champions League. Seterusnya tersingkir. Oh baik, Laka tidak mau mengalah. Recap. Oh minta maaf. Khairul Azhan adalah penjaga gol yang hebat Malaysia. Dia mempunyai insting, tahu di mana striker akan buat percubaan. Ha, itu dia. Cukup. Lenovic upaya kedudukan Selangor. Melaka cuba mengasak rebatan. Clearance oleh Syamil Safari. Akil Hassan terus buat larian. Diasak oleh Lidinan Krasniki. Antaran terus kepada Brandon Gunn. Bahaya Selangor. Baik, Syamil Safari tindakan berani. Amri Yahya membuat lorongan kepada Noah Hakim Hassan, tetapi dapat dihidu gerakan itu. Ah, kesilapan Alik. Peluang untuk Selangor. Ah, peluang untuk Sandro. Jang Sukwan tempat dia. Oh, masih lagi rangkaulah Selangor. Peluang untuk Azwan Bakri. Empatan diselamatkan oleh Wong. Dengan balas pula oleh Melaka. Melaka inginkan gol. Merapatkan kedudukan. Masih dah mula keletihan. Keluar. Tukaran Razman Roslan dikeluarkan. Farshah masuk. Memantapkan lagi pertahanan Melaka. Langau pun nak tukar juga. Lagi pasal keluar. Ustazun Zainun. Nuri akan main top striker. Kesian Hazuan tu. Afi Rahim akan masuk. Mantapkan bahagian tengah. Dengan tewasnya Selangor di FC Champions League, kurang-kurangnya pemain dapat sedikit rehat. Jadual tidak terlalu padat. Renegan arah kepada Sandro. Kamore advantage lah untuk attack. Mantul-mantul. Udikasari Kamore. Aprak Amir. Rebatan. Aku komplain lah, P2020 ni ref kena improve lah. Banyak keputusan-keputusan yang boleh dipertikaikan. Kita kena ada VAR juga. Khairul Azhan. Tak lagi P2019 punya ref. Ref lah. Harap ada Eric Santos. Balik ke belakang. Terlepas pula Amri Yahya. Hai Kaisan. Baik Amri Yahya. Peluang untuk Safir Rahim. Rebatan Safir Rahim. Mudah ditangkap oleh Oscar Wong. Wow. Wawi Safir Rahim. Power cat. Kepala lah Safuan. Oh,
challenge oleh Lady Don Krasniki. Yang tu one. Awan Nuri. Ah, perebutan di situ. Di balik. Selangor untuk pergi ke separuh akhir nampaknya. Lakat satu Selangor dua. Milanovic menjadikan gol. Hasil kelengkaan barisan pertahanan Selangor. Hasil bulatan yang antara baik. 1-2. Khairul Muhaimin nombor 4. Khairul Muhaimin dibeli dari Selangor awal musim. Membuat assist ada bila Nobi menyesal jual dia. Baik antara pada Nuri. Amri Yahya di sebelah sana. Syukri Azman. Baik Amri masuk dalam. Overlapping Eric Santos. Bahaya kedudukan Selangor. Seperti Melaka ingin bangkit di minit-minit akhir. Safari. Dipintas oleh Syukri. Haru Muhaimin. Abrahim. Luang untuk Abri Yahya dengan tenang. Terkena tiang. Masih lagi peluang untuk Selangor. Aduh, betul keeper dia. Arif. Amparu, Khairul Muhaimin. Amparu tarik. Aduh, asyik baik. Dua minit masih tambah. Kita nak lengahkan masa, guys. Goyang sikit. Asyik baik. Selangor akan layak ke separuh akhir. Dan siapakah Selangor akan bertemu separuh akhir? Kita saksikan sebentar lagi. Keputusan penuh untuk semua perlawanan. Kemanamu, ya, ya, ye. Mana? Ibu kan di sini ya. Kau kan nak ibu aku. Oh, Pahang get out. Tersingkir. KL tersingkir. Regano juga tersingkir. Separuh akhir kita akan bertemu Kedah. Manakala di sebelah sana Perak akan bertemu Johor dan Tazim. Oh, semakin menarik Piala FA. Goodbye Pahang, goodbye Terengganu. Okey, ini kita skip lah. Kita dah banyak mata kot. Bila ku bukakan mata, masih 33 mata. Perasaan rindu tak sabar tunggu petang. Hari ini pasti aku hadirkan diri bertemu sang kekasih hati. Oh, beda. JDT cocok lah. Empat mata di belakang yang Selangor. Hey, 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 hey. Hey, gergasi. Merah kuningku. Kau penerang jantung hatiku. Okey, Syafiq Safari. Basket renew. Nak pergi siapa ni? Ini kena tenang-tenang sikit ni. Okay, striker kita nak beli apa? Wadi Osman. Dari Santos pun kena jual. Ramai kena jual ni. Amri pun pergi Perak. Oh, kita bermula lah. Mencari striker. Kita beli Sun Yong Min lah. Bukan beli. Loan. Sun Yong Min. Ada cadangan sangat nak beli apa? Abu Mayang. Load eh Abu Mayang. Betul eh. Boleh-boleh. Tengok kat sini ada lagi tak?
kita request 6 bulan je cukup. 6 bulan pun mahal tau. 14. Hey, selamat pagi orang Selangor, selamat pagi. Orang 14 bye. Kita tinggal 5 je. Asal ni. Apalah, kita boleh harapkan dia. Kalau option tu buy harga dia 70 juta euro. Kita dalam bank ada 19 juta euro je. Loan je lah. So 6 bulan cukup lah. Kita tunggu keputusan dia. Lepas tu kita beli balik siapa lah. Striker kita kena ambil seorang. Kita tak boleh ambil ramai-ramai. Sekarang ni kita kena ambil tengah. Maknanya aku kena jual dulu Faiz Nasir. Faiz Nasir. Jual ke? Siapa lagi nak cari? Ah, Rufino, terima kasih yang mengingatkan saya. Rufino ada. Rufino boleh dapat kot. Ah, dia pun tak ada kelab. Bumayang loan tengah progress. Ah, kita dapat 5 vili daripada Genoa. Striker juga. Oh, ramai striker kita dapat eh. Okey, kita cek pemain tengah pula. Bila ku buka, kita settlekan ini dulu eh. Ia akan datang. Perasaan rindu tak sabar tunggu petang. Hari ini pasti. Apa hari lagu boring ah. Wah, siapa tu? Wah, baik. Kehadiran Rufino Segovia menyertai Selangor memantapkan lagi serangan Selangor. Kita semakin yakin nampaknya. Apa hal kau tak masuk awal-awal? Tidak selamat ni untuk action sendiri. Selamat datang. Welcome back, my hero. Rufino Segovia. Hai. Kita perlukan lagu yang lebih bersemangat. Entah ya. Tak ada. Merah kuning lambang kebanggaan, Selangor merancang kejayaan. Sami Safari. Gemuruh sorakan. Apa Sami Safari tak nak saya renew? Cabaran disambut dengan kesungguhan. Sedih lah. Kecemerlangan, Osman. Wah, ini satu buat apa? Ya, ya, Perak. Merah kuning. Rufino masuk terbaik. Merampuk segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Merah kuning keberanian. Merampuk segala halangan. Lain ni, ya. Sekali melangkah. Aku nak cari defense yang padu sikit. Selangor Darul Ehsan. Alamak, Abu Mayang tolak tawaran lah. Hey, we can't win all of them. Mana ni? Merah
Dino dah dapat, kita panggil balik Ifu Dayo. Gemuruh sorakan menggegarkan, cabaran disambut dengan kesungguhan. Kecemerlangan, kecemerlangan, kecemerlangan jadi kenyataan. Merah kuning keberanian merempuh segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Merah kuning keberanian merempuh segala halangan. Sekali melangkah kemampuan. Selangor Darul Ehsan, Selangor. Wow, Vinicius Junior main Brazil. Umur striker tak boleh ke? Merah kuning lambang kebanggaan Selangor. Oson Odoi, try tengok Oson Odoi. Sorakan menggegarkan, 6 bulan lah Usun Odoi, 7 juta cabaran disambut dengan kesungguhan. Kalau option to buy 35 juta, mana nak cari duit? Apa? Kecemerlangan jadi kenyataan. Kecemerlangan jadi kenyataan. Merah kuning keberanian merempuh segala halangan. Okey, striker dah cukup. Kalau dapat ni kena cari pula tempat padu. Wagui, aku harap Wagui nak lah. Sami Safari, gantikan tempat Sami Safari. 6 bulan loan, kalau option to buy hanya 5 juta. So apa kata kita beli? Kita loan dulu, option to buy. Selangor merancang kejayaan. Gemuruh sorakan menggegarkan. Kami Safari meninggalkan Selangor, guys. Cabaran disambut dengan kesungguhan. Kecemerlangan, kecemerlangan, kecemerlangan jadi kenyataan. Merah kuning keberanian merempuh segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Merah kuning keberanian merempuh segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Selangor Darul Ehsan, Selangor. Kai Walker eh. Kita transfer window dah habis ni. Tak apalah. Besar tim kita tak mencapai apa-apa lagi. Jadi dia orang nak drop level, dia orang mesti tak nak. Kita Roberto Carlos itu hari berapa musim main? Siap menang FIFA World Club kau. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apa je kita ada? Mana si... Okey, kita ada dua forward sekarang, Favilli dengan Rufino Segovia. Favilli kita beli daripada Genoa. Your Steam. Baik. Kita try cari seorang midfield lah. Try Omar.
Mesti tak nak dia tengah main SEA Champions League kan. Om Abdul Rahman, come on, come to Papa. Mana dah? Satu 6 bulan. Come on Omar, I give you 6. Kalau beli 23 juta tara duit, kita pinjam dulu. Kita try juga makbut. Cuba nasib. Super window masih je lama juga ni. Masih open lagi. Wow, kita mungkin dapat Omar Abdul Rahman. Satu perkara yang mungkin menggembirakan. Terubat luka di dada. Lagu happy sikit. Oh, sedap. Jangan suka sangat, belum confirm lagi. Oh, Sapir Rahim. Takkan bagi Sapir Rahim. Okay, squad number 8. Oh, Sami Safari masih bermain sama pasukan. Fabi ni kita bagi 14. Rufino kita bagi nombor 10, right? Azwan dia nombor berapa lah favourite dia dulu? Siapa tahu Azwan, Azwan punya favourite number. Tak ingat lah, masih kat Selangor. 14 eh? Sayang tersingkir. Apa kata tadi? I have. Oh, boleh beli. 7. Ah, sudah. 7 walau kami. Apa hal Rufino? Perasaan rindu tak sabar tunggu petang. Hari ini pasti aku. Wow, Brandon Gan pun nak kena offer ke? Tapi Rahim rindu kontrak tak nak. And negotiation. Jangan bagi orang beli. Dah berapa ramai player aku kena beli. Mekan Nguyen. Kita pakai lagi lah. Aku nak beli player lain. Okay, accept lah. Kita cari center back baru. Azwan Zainal renew contract. Check transfer
dengan Omar Abdul Rahman. Yes, Omar Abdul Rahman. Oh, kita tak boleh beli, kita loan sebenarnya. Dia minta tambah lagi 1 juta. Apalah, terpaksa. Selangor terdesak tu. Usono Doi. Loan transfer. Ciki janganlah interframe. Aduh. Angkut kau Ciki buat. Usun Odoi pun 7 juta. Kita tinggal berapa je? Nak ambil Wagwe ke Usun Odoi? Rasa kita ambil. Progress. Oh, masih progress. Okay. Tidur lah dulu. Dia ajak aku tidur lah. Sikit lagi pagi 2-3 game. Aku hadirkan diri bertemu sang kekasih hati. Bila tiba masanya kita akan bersama. Wah, ketibaan yang ditunggu-tunggu. Omar Abdul Rahman menyertai Selangor FC. Satu kejutan mengembirakan penyokong-penyokong Selangor. Memantapkan lagi di bahagian tengah. Jadi Omar Abdul Rahman, nanti kita makan nasi lemak sama-sama. Selamat bekerjasama Omar. Kita ke Padang untuk. Ya, yeah, amazing. Dia sangat teruja untuk bermain di Liga Malaysia. Itu dia. Apa powernya lock pancing Omar. Pinjaman no. 6 bulan. Duit kita tinggal sikit. But our pocket bottomless. We must try to get them to bring down. Okay. Oro sungguh. Diego marah kelok ni. Alright. Kita tinggal 7 juta. Okay. Renew contract Rufino. Mantul. Merah kuning lambang kebanggaan. Renegan pun setuju untuk menanda menyambut kontrak bersama Selangor. Laga sikit. Razan Zainon juga. Gemuruh sorakan menggegarkan. Azhar Harun. Cabaran disambut dengan kesungguhan. Kecemerlangan. Okay, my team. Kecemerlangan. Beverly ni kita. Jadi kenyataan. Kita gunakan pemain ni. Okay, last kita akan mencari defend. Bawa gue. Masih lagi dalam proses. Pak Wagui cukup. Sekali melangkah buktikan kemampuan Selangor. Duit dah habis kan. Banyak Selangor air kena bayar eh. Tak free eh. Sebab kita nak pakai duit ni. Oh, Hudson Odoi menolak pinangan Selangor. Merah kuning lambang kebanggaan. Apa? Kita dah banyak ni. Wagui juga. Center back kita beli siapa eh? Gemuruh sorakan menggegarkan. Malaysia punya murah-murah sikit apa? Cabaran disambut dengan kesungguhan. Kecemerlangan. Kecemerlangan. Kecemerlangan jadi kenyataan. Kita panggil ni balik lah. Merah kuning keberanian. Alah, siapa nama dia? Alah. Main tua-tua tu. Alah, siapa? Terpancing. Suka Doyo pun. Selangor 4 juta.
Disko Adan. Merah kuning lambang kebangsaan. Nak retire dah. Kita bagi Karu Muhammad balik. Selangor merancang kejayaan. Gemuruh sorakan menggegarkan. Nak retire juga. Cabaran disambut dengan kesungguhan. Kecemerlangan jadi kenyataan. Merah kuning keberanian merebut segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Badan tak boleh ya. Okey lah. Payah betul. Kita ambil JDT punya tempat. Merah kuning lambang kebanggaan. Apa jadi ni saya tebak? Selangor merancang kejayaan. Malaysia ni tak boleh beli. Adam. Oh, panggil Adam beli lah. Gemuruh sorakan menggegarkan. Okey lah. Abang Adam. Balik Selangor. Dengan kesungguhan. Kecemerlangan jadi kenyataan. Merah sekali melangkah buktikan kemampuan. Okey, squad number Rufino nombor 10. Omar Abdul Rahman nak bagi nombor 12. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul Ehsan. Omar Abdul Rahman 34. Misi ke 34. Sorakan menggegarkan. Cabaran disambut dengan kesungguhan. Kecemerlangan jadi kenyataan. Duit dah tak cukup lah, kita kena berjimat. Merah kuning keberanian merebut segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Tak apa, kita masih ada Telegram. Merah kuning keberanian. Banyak-banyak. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Adam Nur Azlin fail. Selangor Darul Ehsan. Sedayu eh. Fail juga. Dia macam tak tahu je kita tak ada duit. Rai Pancin satu saat. Faham pun. Gemuruh sorakan menggegarkan. Cabaran disambut dengan kesungguhan. Tak nak kacau lah tim-tim kuat ni. Kecemerlangan. Kita ambil pemain negara Thailand. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Merah kuning keberanian merebut segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul kuning lambang kebanggaan. Kemenitan
selalu merancang kejayaan. Gemuruh sorakan menggegarkan, cabaran disambut dengan kesungguhan. Kecemerlangan, kecemerlangan jadi kenyataan. Okay, ni last lah. Lepas tu kita cukup lah ni. Apa Omar weh. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Dah spam. Merah kuning keberanian. Okay, kita lawan Kedah pada pelawanan yang ke-15. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Ada game plan. Selangor Darul Ehsan. Fail lah. Tak ada rezeki lah. Dah lah. Dia orang tahu kita dah tengah miskin. Takut gaji tak bayar. Okay, kita susun game plan. After Selangor. Apa lagi kalau bukan di depan Fino Segovia attacking midfielder. Kita Omar main left midfielder. Apa lagi yang kita boleh beli? Levy Family ni kita bagi simpanan. Kecemerlangan ni kita kena latih ni. Azwan Bakri kita bagi main kanan. Aduh eh. Iri nak bagi siapa? Kita biasa kita akan latih Sinsel Baraj supaya menjadi pemain berlilai untuk Selangor. Lepas kita jual. Oh, Nuri form lah pula. Bagi Nuri main dulu. Syami nasib baik masih bersama Selangor. Defend eh, kita tak ada beli apa-apa eh defend. Merah kuning lambang kebanggaan. Okey lah, Terry Regan dengan Safun Barudin lah. Okey lah tu. Merancang kejayaan. Rancang baik ni. Gemuruh sorak. Lagu akan menguji skuad terbaru mereka menantang Kedah. Haa, bila. Kecemerlangan. Kita try beli dulu seorang. Last center back. Kelab merah kuning keberanian merembus segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Apa center back lagu merah kuning keberanian merembus segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Selangor Darul Ehsan. Apa hal Syarul Izzuan ni? Apa hal? Tu si Panda dengan Farhan gila tu yang spam. Kau jangan perasan. Selangor merancang kejayaan. Alright. Gemuruh sorakan menggegarkan. Marilah dulu loan. Cabaran di tepek ni. Kita cek left ke right ke. Kecemerlangan jadi kenyataan. Merah kuning Renan Alves. Merembus segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Merah kuning. Sekarang ni aku nak jadi right dengan left back ataupun center back. Sekali melangkah. Ini tak boleh player memasuk ni. Lepi Luis. Wilmer. Sampai Wagui menolak lamaran. Merah kuning lambang kebanggaan. Saliba. Bukan Melayu. Malah lah Konami ni buat face.
Demiral. Okey, muka bengis. Pemain daripada Juventus, umur 21 tahun. Pinjam lah 6 bulan kalau boleh. 3 juta. Okey, aku up sikit. Kalau option to buy 15 juta euro eh, kali 5 eh. Last try. Kalau tak ada rezeki nak buat macam mana? Okey, kita teruskan perlawanan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Merah kuning keberanian. Kita tengok line up Selangor. Ejovia, Azwar Bakri main posisi kegemarannya. Oh, mantap. Jonathan Bowman, Rodriguez, Bernard Fayad Badrul. Nampaknya pasukan Kedah masih mengekalkan. Dia cuba ada pemain port right back Bargash. Pemain Bangla ke? Tak apa. Kita akan pakai baju retro. Gemuruh sorakan menggegarkan. Cabaran disambut dengan kesungguhan. Kita tengok mampukah Selangor membenam Kedah di Cialam. Kecemerlangan jadi kenyataan. Merah kuning keberanian merebut segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Termasuk separuh musim eh. Merah kuning keberanian. Itu dia. Penuh penyokong ingin penyokong Selangor ingin melihat terlibat Rufino Sergovia dan juga Omar Abdul Rahman yang baru masuk menyertai pasukan Selangor dipinjamkan, manakala Rufino dibeli. Pinjam pun jadilah. Ya, perabakaran tu baik, nanti kita pakai. Kita bagi dulu line up ni, tengok macam mana pergi dia. Dalam safari pun harap-harap lambat lagi meninggalkan kelab. Mungkin sampai hujung musim. Oh, Omar Abdul Rahman kacak dengan kasut pinknya. Kita mengharapkan Safwan Baharudin dan juga Telerigan dapat mengekang serangan daripada Rodriguez dan juga Bowman. Ini Kedah cuba mencabar Selangor di Shah Alam untuk merebut tiga mata. JDT di bawah kedudukan Selangor yang berada di atas berbeza empat mata. Ayo, makin meriah Liga di Malaysia. Lepas berpindahan demi berpindahan oleh beberapa kelab ternama. Welcome to Shah Alam, Omar Abdul Rahman. Ya dia, sentuhan Abdul Rahman. Resham Safari, baik pada Omar Abdul Rahman menjadi target man. Pegang jersey nombor 24. Oh baik. Ini peluang untuk Kedah, Jonathan Bowman. Baik, Telerigan. Kepada Omar, baik kawalan Omar. Safari. Bahaya tekanan diberikan. Baru Bahtiar. Sandro pada Nuri. Baik, larian Nuri melepasi Rizal Ghazali. Lontaran ke dalam untuk pasukan Selangor. Omar Abdul Rahman membuat percubaan jarak jauh. Mudah untuk Ifuat. Kita harapkan keserasian pemain-pemain baru Selangor. Apapun perlu berhati-hati. Kedah bukan calon-calon pasukan di Malaysia ini. Final segera biar sentuh pertama. Anu Batiara dapat dialang oleh Safwan di
Fayad Zulkifli. Aduh, dah silap lah. Kau baru dia nak cuba menyekat bandrol. Antara lintang ditumbuk oleh Erwan Zahan. Ada Umar Abdul Rahman. Antara Umar. Jatuhkan baru bater. Buka rampaknya. Dah memiliki orang import baru, tapi tidak diturunkan dalam perlawanan ini. Kini peluang untuk Langor balik kepada Umar Abdul Rahman. Hantaran Umar baik kepada Azwar Bakri. Peluang untuk Azwar Bakri. Perjumpaannya dicepis oleh Ifwat. Kualiti hantaran Umar. Umar sekali lagi. Perjumpaan Umar Abdul Rahman. Gol pertama. Penampilan pertama bersama Selangor. Gol berlari kegembiraan Diego M. Sujud syukur Umar Abdul Rahman. Main yang berasal daripada UAE ini. Jerit supaya yang kau punya ke Selangor teruskan bersorak. Umar, dia berapas bola pada berat. Apa benda rempatan kaki kiri lecung. Laju melayang. Tewas Ifwat. Makin negara pasukan Selangor dengan pinjaman Umar Abdul Rahman selama 6 bulan. Bukan mudah untuk memancing Umar Abdul Rahman ini. Ovino kembali ke pangkuan Selangor. Anana masih panjang. Dah cuba untuk menyamakan kedudukan. Number man. Selapan pedak sudah tadi. Sekali lagi Umar baik. Salahkan pengadil pula. Brandon Gunn. Fayad yang lincah. Larry Gunn. Taran kepada Nuri. Ada Rufino Segovia mencari Abdul Rahman. Umar Abdul Rahman hantar kepada Azwan Bakri. Terlalu kuat. Dapat dipintas oleh Syakir Hamzah. Ya Umar, ya Umar. Nama yang baik. Permainannya juga baik. Baru baca antara kepada Fayad. Peluang untuk Kedah sekarang. Dan tewas. Fayad Zulkifli menyamakan kedudukan. Hasil kelekaan pertahanan Selangor di bahagian kiri. Pemain muda berbakat ini. Pemain bernilai. Ubi Kedah. Satu sama. Insya Allah. Kedah tidak membenarkan Selangor untuk mengutip tiga mata. Cewa kerohan. Melawan semakin sengit. Antaranya daripada Rodriguez. 1-2 Banu Batiar. Hampir-hampir Erwazan dapat menyelamatkan. Tetapi bola itu masuk. Hasil julukan Fayad. Fino Segovia. Taran kepada Umar. Mencari Azwar Bakri. Overlapping kepada Umar. Antaran Umar. Mencari di Ufino. Balik ke belakang. Sandro. Gol kedua untuk Selangor. 2-1. Serang balas. Baru beberapa minit Kedah menyamakan kedudukannya.
Itu dia gerakan menarik daripada pemain Selangor, Omar Abdul Rahman sebagai nadi tengah. Dia memulakan hantaran yang baik kepada Rufino. Rufino membuat cutback kepada Santo da Silva, tertewas Ifuat sekali lagi. Tu dia. Mantul. Baik ada punya julu Umar. Congok macam ni midfield ni. Apa pun jangan seronok sangat lah pemilihan-pemilihan Selang. Rufino baik mencari Sandro da Silva, peluang untuk Azwan Fakri. Sekali lagi Sandro hampir-hampir menambah gol. Semakin menarik gerakan-gerakan daripada pemain-pemain Selangor. Belanjaan besar juga di separuh musim ini demi menyelamatkan, demi merebut Piala Liga Super Malaysia. Piala yang paling penting sekali. Arahan terus kepada Azwan Fakri. Permainan Toto Football daripada Dodo Pascan. Syabi Safari. Azwan Fakri. Antaran overlapping akan disekat oleh Fadro Daniel. Counter attack oleh Pascan Kedah. Amerika menyekat dan Jonathan The Bowman. Antaran-antaran batas pada Pascan Selangor. Omar Abdul Rahman. Membuat chip baik pada Rufino. Peluang untuk Rufino. Mainan corak menarik daripada Omar. Itu kualitinya. 7 juta euro dipinjamkan. Kedudukan 2-1. Kita berada dalam saingan Liga Super. Kedah mengunjungi Shah Alam. Rodriguez. Renda Bowman. Sami Safari cuba menutup ruang. Apa baru dia membantu. Zakir Hamzah jadi Rodriguez percubaannya. Dah nampak keserasian pemain-pemain Selangor. Dari Omar Abdul Rahman. Baik kawalan Omar. Abi Safari. Balik pada Omar. Antaran-antaran pendek. Sandro membuat tempatan. Di luar kotak penalti. Padu Ifat cekap. Bagi Omar ambil. Amon Omar bola cantik sikit lah. Lambung jadi K Prabakaran. Balik kepada K Prabakaran. Dari Omar Abdul Rahman. Lepatan Omar Abdul Rahman mudah untuk Ifat. Kawanan sudah masuk minit ke-57. Rodriguez. Ada dapat ditangkap oleh Kado Azhan. Mano stadium belakang ini ni. Semenjak kemasukan Omar dan juga Rufino Segovia. Abad. Luang untuk Selangor. Renan Alves membuat flapping. Bahaya kedudukan. Syakir Hamzah cuba buat clearance. Masih lagi dalam kawalan Selangor. Renan Gan.
dari Sami Safari. Mana Omar Abdul Rahman? Hampir-hampir. Tiba-tiba saja. Aduh. Hampir-hampir Omar Abdul Rahman menambah gol pribadi. Penampil sulungnya di Shah Alam. Baik Omar. Dia dijatuhkan oleh Jonathan Bowman. Wah, bahaya. Silapan di situ. Rodriguez. Acaranya terus kepada Rufino Segovia. Baik. Azwar Bakri seperti tak menjadi. Pada Nuri. Empatan kaki kiri Nuri. Rebound. Baik, keluar untuk saya. Hantaran kepada Rufino. Apa yang telah terjadi? Terkena tangan mungkin. Terkena tangan Rufino. Mendahului Kedah 2-1. Banyak peluang Selangor sebenarnya. Wah, Zakir Hamzah naik ke atas membantu bahagian serangan. Baik Telerigan. Dipersalahkan Omar Abdul Rahman menyasari Donald Bowman. Buat sedikit pertukaran. Oh, Omar perlu direhatkan. Malumlah dia belum cukup rehat, dia jet lag. Akan masukkan nama Timun. Azman Bakri akan digantikan dengan Sinsel Varaj. Tiga pertukaran secara serentak. Kedudukan Selangor. Kedah pula. Oh, nak dikeluarkan. Lontaran ke dalam untuk Selangor pada minit ke-75. Belum selesa lagi untuk Selangor. Bila-bila masa saja Kedah boleh melakukan counter attack. Lontaran kepada Nuri. Prabakaran membantu. Rizal Ghazali pantas menyekat gerakan K. Prabakaran. Nanaves. Ayuh, Selangor. Kero Helmi. Kedah cuba menyerang di bahagian. Oh, dirampas oleh K. Prabakaran. Peluang untuk Selangor. 1-2. Jim Selebaran santarannya tidak menemui Rufino Segovia. Tenang pemain Kedah mengawal di bahagian bawah. Tapi sedikit kesilapan yang mungkin akan menghukum. Obat baru Batiar, Sapong baru dia cuba. Obat menyekat. Baru Batiar dipersalahkan. Terus pada Sandro. Rufino Segovia mencari Susi Varaj. Mencari Rufino kembali. Hampir terlepas Rufino. Rufino betul-betul dikawal oleh pertahanan Kedah. Baik, Brandon Gunn membantu. Peluang untuk Selangor. Pada Rufino. Counter attack kini oleh pasukan Tanah Balan. Acara terus kepada Bandung Baca di ujung sana. Prabakaran cuba menyekal. Baik. Bola dikeluarkan. Kini peluang untuk Selangor pula untuk membalas serangan. Sisil Varaj membuat larian. Lalu ke depan.
Brandon kan juga terlalu lewat memantaran itu. Dengan masa tambahan, tamat sudah perlawanan ini. Selangor mendapat 3 mata. Untukannya di tempat teratas liga, 2-1 menewaskan Bahai Hantu. Selangor dah tak ada duit, dah tak boleh beli lah. Ini loan pun habis duit. Nanti nak bayar gaji tak ada. Kecoh pula masuk paper. Tak mau. Okey, yang ini pun cukup lah, geng. Cermat cermat. Air free Selangor. Padahal. Okey. Keputusan lain. Pahal menang. 2-0. Jadi 3-0. Ha, makin jauh jadi 3 bawah. Jadi tiba berbeza 7 mata nampaknya. Macam real lah. Pahang, Kedah, Perak, semua duduk atas. Mantul. Tengok kualiti patch lock. Realistik. Tak 100% pun at least boleh terima lah. Cuma Terengganu aku tak terima duduk bawah sini. Apa lagi negotiation yang kita boleh buat? Terdapat Allah, loan pun gagal Demiral daripada Juventus. Tetap back tak ada masalah. Ada Safuan Baharudin dengan Taylor Regan. Right dengan left, tak apalah, kita bagilah. Kita takkan tak bagi pemain Selangor main langsung kan. Okey, kita teruskan perlawanan berikutnya. Masih lagi dalam saingan Liga Super akan menentang Penang. Kita skip lah. Bila ku bukakan mata, ia akan datang. Seri alamak. 5 mata berbeza dengan JDT. Jumpa Kedah separuh akhir nampaknya Piala FA. Alamak, jumpa lagi Kedah, geng. Lawanan yang ditunggu-tunggu, road to final. Adakah Kedah apa hal dia orang ni pancing player aku lagi ni. Pening nak sampai Rahim. Pare. Murah pula tu. Nak ambil tahu ni Datuk Suhaimi main center midfield. Okey, Renego. Okey, lawanan penting. Nasib baik Omar Abdul Rahman form. Jadi Safi Rahim akan bermain di center midfielder. Sandro tidak cergas. Kita akan gunakan Latif Suhaimi. Okey ke Latif Suhaimi? Boleh bagi Faiz Nasir. Nuri tak cergas. Kita ada Wan Zaid Aikal. Tak ada hal ni. Gila lah, playmaker banyak. Di Kugan pun betul. Azman Zainon.
Onan penting separuh akhir Piala FA antara Kedah dan juga Selangor sekali lagi bertemu. Go to final. Well, welcome to you and to our coverage of semi-final day. Okey. Ali kita kalah tipis dengan Kedah. Mampukah Selangor layak ke perlawanan akhir? Sama ada Perak ataupun JDT akan ke final Piala FA. Hai Selangor. Untuk makluman ini JC aku reka je. Merah. Home tak. Oh, baru membara kita pakai JC merah. Prediction. Omar Abdul Rahman, kita harapkan dia melakukan sesuatu. Sandro dan juga Brandon Gunn dia direhatkan. Tidak cergas untuk perlawanan ini. Apapun kita percaya dengan pemain-pemain yang diturunkan oleh Diego Marah Klopp. Fino Sugovia, perlawanan keduanya. Perlawanan penting. Olan baik daripada pasukan Kedah. Renan Alves hantar kepada Fayad Zulkifli. Pemain inilah yang menjaringkan gol. Satu gol dalam perlawanan sebelum ini. Omar Abdul Rahman membuat pintasan. Litar pintas daripada Omar Abdul Rahman. Baik. Azwan Bakri hampir-hampir. Baik Stasi. Langgan buat Safi Rahim. Anu Batiar. Oh, corak permainan Kedah. Pantas nampaknya. Baik Omar Abdul Rahman. Fayad mengawal Omar Abdul Rahman dengan baik sekali. Tak ada balan. Baik Omar Abdul Rahman tenang. Safi Rahim, hantaran kepada Safi Rahim. Amir Safari. Cuba membuka permainan bersama Azwar Bakri. Antaranya dihadap senak perut. Anak Palen. Sudah lama tidak melihat kelibat beliau. Abis Safari baik. Tampanan pertama Azwan sedikit lambat. Baik. Litar pintas sekali lagi oleh Omar Abdul Rahman. Rakat 1-2 gagal bersama Faiz Nasir. Dapat dibaca oleh pemain yang kedah. Azul Daniel, pemain muda bernilai untuk Kedah. Azul Batiar, pemain di bahagian sayap kanan. Saru Azwari membuat peluang untuk sekali lagi. Kedah mendahului peluang separuh akhir. Fayad Zulkifli sekali lagi meletak gol menantang Selangor. Gerakan baik daripada Kedah. Satu cutback disabar oleh marah Diego Marah Klopp. Disabar oleh Fayad Zulkifli, pemain muda. Masa akan bermula pada Badu Batiar. Al-Azwari tidak dikawal. Fayad Zulkifli. Faiz Nasir.
Lalu lama memegang bola. Oh, baik rampasan oleh Telerikan antara ni kepada Tuan Pakri mencari Rufino Segovia. Backheel di situ. Kali lagi Faiz Nasir lewat. Abrahim. Rebatan Omar. Hampir-hampir menyamakan kedudukan. Kau menyamakan kedudukan pun. Menyam. Lapor nyam. Eper. Omar. Power pula kedah semifinal ni. Azamuddin Akil membuat clearance pada tanah balan. Serangan balas oleh pasukan. Oh, baik. Hampir-hampir dipintas oleh Omar. Ke perampakaran. Baik, Faiz Nasir. Antara Faiz Nasir. Ada Safi Rahim. Tanah kepada Omar. Agung Bakri. Oh, kepada Omar Abdul Rahman. Peluang untuk Omar. Satu sama. Berbaloi mendapatkan Omar Abdul Rahman ini. Duduk syukur. Semakin sengit. Satu sama kedudukan. Seperti biasa, menyuruh Ultra Selangor supaya bersorak lebih kuat lagi, berikan sentiasa berikan semangat. Hari yang baik daripada Umar Abdul Rahman. Dan Akil. Oh, bahaya. Adi Fayad pemain Kedah yang tengah form sekarang. Atas kepada Rufino Segovia. Mencari Faiz Nasir. Balik ke belakang Muhammad Safi Rahim. Faiz Nasir. Azik Akal. Dari perbekaran. Balik kepada Wan Zek. Dari Safi Rahim. Peluang untuk Safi Rahim. Tersekat. Terkena pemain. Ada Omar Abdul Rahman. Peluang untuk Omar. Rebatan Omar. Hampir-hampir. Sedikit tersasar. Dia menyelidak dari belakang. Tanpa disedari. Lepatan tidak dikawal oleh Umar Abdul Rahman. Rozwari. Bahaya. Azamuddin Akhir terlepas di sana. Antara Lintang. Clear oleh Kek Perpekaran. Faiz Nasir. Tarang terus kepada Umar Abdul Rahman di ujung sana. Fayad cuba menghalang Omar dari Azwan Bakri. Flapping oleh Omar Abdul Rahman. Mencari Rufino. Abrahim datang. Hampir-hampir lorongan pada Omar. Rufino terlalu lambat mengulang bola. Serangan balas oleh pasukan Kedah sekarang. Wayak Zulkifli. Ram Safari cuba menyekat Syakir Hamzah. Telerikan baik. Bola dalam kawalan Selangor. Pada Faiz Nasir. Pada Azwan Bakri. Balik kepada Omar Abdul Rahman. Crossing. Satu
minit masa tambahan separuh masa pertama. Langit perlawanan ini. Ayat Zulkifli menjadikan gol awal minit ke-18. Omar Abdul Rahman menyamakan kedudukan pada minit ke-20. Separuh akhir Shopee Piala FA Malaysia. Ais Nasir macam tak berapa. Kita bagi Omar main. Masukkan Nicholas Woodward center back. Safuan baru dia akan bermain defensive midfielder. Alright. Selangor ingin menyerang. Welcome to the stream guys. Seronok-seronok je ni. Malam-malam. Omar dan Omar membuat flapping. Fikri. Baik. Masih lagi dalam tawalan Omar. Peluang untuk Safir Rahim. Lepatan dan Safir Rahim. Sedikit tersasar di situ. Oh. Diego marah kelok. Hampir-hampir celebrate. Dia sangka gol cuba Safir Rahim. Kapten pasukan untuk perlawanan ini. Pendegan dan Sandro tidak dapat bermain dalam perlawanan ini. Ada sedikit kecederaan. Baik, siapa baru Din? Dia bermain di bahagian defensive midfielder. Oh, hilangkan bola. Macam Selangor. Kali lagi, Badu Bacar tandukkan. Ada perabakaran. Kena perbakaran dan sudah pelatihan. Kita akan masukkan. Nama table, nak bagi nama table main. Bahaya player pancik-pancik ni. Ball watching nanti. Abdul Rahman antara Wanzai Aikal kampung di situ. Omar cuba bermain-main dahulu. Tapi Rahim, ia gagal menerima hantaran itu. Kehilangan bola. Ini penguasaan pasukan Kedah. Dudukan satu sama. Bahaya tarapalan Rodriguez. Oh baik. Asyik baik. Tidak terlepas. Omar Abdul Rahman antara terus kepada Rufino. Safwan membantu di bahagian atas. Baik Azwar Bakri. Peluang untuk Selangor. Antara lintang Azwan tidak menemui Rufino Sergovia. Itu ada Omar. Sudah upset rupanya. Wanzai Aikal. Angkat offside dia menjadi daripada pasukan Kedah. Akan masukkan Asin Silveraj. Gantikan Hazur Bakri yang tidak berapa menyelah dalam perlawanan ini. Mungkin dia keletihan. Perak sedang bertembung dengan JDTFC dalam separuh akhir kedua. Lagi berebut slot final. Baik Omar Abdul Rahman. Peluang untuk Rufino. Lepatan Rufino. Gol kedua untuk Selangor pada minit ke-61. Counter attack yang menarik daripada pasukan Selangor. Kita saksikan ulang tayang. Nampaknya Selangor sebelah kaki untuk ke perlawanan akhir.
Apapun perlawanan masih berbaki 28 minit lagi antara lorongan baik daripada Sin Silverage pada Rufino, pemain yang baru dimasukkan. Bermula daripada Omar Abdul Rahman. Tidak dapat mengejar Rufino Sergovia. Dia hampir terjatuh betul-betul di kawasan yang sepakan penalti. Mudah dia baik oleh Rufino Sergovia. Cewa. Baksyah masuk. Pemain baru daripada Kedah. Menggantikan dari Rizal Ghazali. Kedah masih lagi berpeluang. Kerana Selangor baru saja mendapat gol. Hanya satu gol berkelebihan. Peluang untuk Rodriguez. Sudah saya katakan. Dua sama. Perangkap onside yang tidak menjadi oleh pasukan Selangor. Selangnya beberapa minit. Tidak sampai satu minit saya rasa. Kedah. Membalas. Gol. Masih sama memberi harapan lagi untuk pasukan Kedah. Kesilapan pemain-pemain Selangor. Terlalu leka di bahagian center back. What's up? Makin sakit. Come on Selangor. Kita sudah tertewas di Asia Champions League. Kita bukan dapat satu piala sekurang-kurangnya. Alamak, Zakuan masuk menggantikan Tanabalan. Alio, Havoc, thank you for subscribe. Alamak, Omar Abdurrahman sudah keletihan. Tapi kita pakai ni lagi. Kita dah buat 3 pertukaran, tak boleh. Baik Selangor. Baik kepada Omar, baik Omar. Omar dijatuhkan. Dan habis hanya diberi amaran. Tindakan kasar yang dilakukannya. Maka Omar sudah keletihan. Baik. Cari Omar di situ. Hati-hati dengan counter attack daripada pasukan Kedah. Baik, terurikan. Cari Omar. Omar sudah keletihan. Baik. Sinsela Baras gagal untuk lepasi. Untuk attack daripada pasukan Kedah. Empat pemain. Hanya tinggal dua pemain pertahanan Selangor. Peluang untuk Kedah. Baik tu. All out attack di situ. Interception. Teruskan kata berganil. Hantaran Omar terlalu kuat kepada Safi Rahim. Lerigan baik. Kesilapan di situ Zakuan. Sengit pelawanan ini. Kedua-dua pasukan merebut tempat. Baik Rufino Segovia. Peluang untuk Rufino. Rufino ditarik. Gol Selangor. 3-2 kedudukan. Gila sangat Rufino Segovia terduduk pada bantian. What a game, what a comeback. Langor bangkit di minit-minit akhir. Walaupun pemain sudah letihan di situ. Safir Rahim antaranya. Kita outside Rufino. Ditolak. Ya, teruskan larian demi perjuangan dari Giant. Kecewa bila pun menyokong Kedah malam ini. Apapun masih ada perlawanan lagi. Ada beberapa minit lagi baki perlawanan. Adakah perlawanan ini akan ke extra time ataupun Selangor akan menang? Inilah menguji mental pemain-pemain. Baik, hantaran terus kepada Rufino. Mencari Sinsel Baras yang masih berteraga. Omar Abdul Rahman ditarik oleh Badrul. Membuat comeback Safira.
peluang ini. Ada tinggal 10 minit saja lagi. Selangor menjarakkan diri dengan Kedah separuh akhir Shopee Piala FA. Safi Rahim pula meledak. Kedudukan terkini 4-2. Menghiburkan perlawanan ini. Baik, betul-betul di penjuru bawah tertewas. Masih baik. Aduh. Safi Rahim kembali ke pangkuan Selangor. Terumbang ambing selepas meninggalkan mesin JDT. Ini dilamar semula oleh peluang untuk Zakwan. Anwar Zahan rembatan padu Zakwan. Alhamdulillah. Selamatkan. Agak luar clear yang dibuat. Oh gila. Rufino sudah kelasnya. Berjogi-jogi Omar Abdul Rahman. Oh, dikawal rapat oleh Badru Bahtiar. Clean tackle di situ. Akhirnya teruskan gantar pengadil pelonan. Gantar cuba mengasak. Tangan kepada Sinsil Baraj. Balik kepada Omar. Turungan Omar Abdul Rahman baik. Sinsel Faraj kelajuan. Dia ada kelajuan. Oh, hantaran comebacknya. Lalu ke depan Omar Abdul Rahman. Apa Barudin, Safi Rahim. Hantaran kepada Omar. Gol kaliber Selangor. Omar Abdul Rahman. Wah, gembira. Diego marah gelok. Ini saat akhir. Berapa gol sudah terhasil. Memang tiada harapan lagi untuk Kedah. Itu dia penangan Omar Abdul Rahman. Ini baru perlawanan kedua untuk Omar Abdul Rahman. Dia sudah meledak beberapa gol. Kombinasi yang baik antara Safi Rahim, Safwan Barudin. Omar hampir terjatuh. Tapi sempat kaki kirinya meledak gol kelima untuk Selangor. Matul. Sudah keletihan pemain-pemain. Oh, 6 minit masa tambahan. Selalu lama. Omar Abdul Rahman. Apa baru dia kepada Rufino Segovia. Balik ke belakang kepada Safi Rahim. Oh baik, Wazir Aikal. Antara ke belakang kepada Safi Rahim. Sayang Azamuddin Akil membuat pintasan. Kini peluang untuk Zakwan. Taylor Regan membuat tackle kepada Zakwan. Zakwan bangun semula. Peluang untuk Rodriguez. Teruskan kata pengadil. Tidak penalti. Omar. Allah kali. Itu frame lah. Apa nak menang ni untuk final? Apa dah? Baik. Macul guys. Minta maaf lah. Bukedah. Aduh. Sekonok lah pula. Tadi lemau. With substance. And this is more evidence of worthy contesters. Penatlah nak main lagi ke? Satu lah. Okay, Selangor confirm ke final. Kita tengok siapa yang akan ke final. Omar Abdul Rahman menjadi pemain terbaik perlawanan. Kemenangan. Okay. Oh, kita jumpa JDT final Piala FA. Perak tewas penalti. Oh, sengit juga. Ah.
aku rindu. Goyang geng, goyang geng. Acau kucing aku ni. Bila aku tidur dulu lah. Tak jatuh tidur, suka tidur aku. Perasaan rindu tak sabar tunggu petang. Okey, Azwar Baki sama kontrak. Jual lah lantik Suhaimi. Kita ada 7 juta. Tak apa, cukup lah. Defensive yang kita ada pun aku rasa okey lah. Kafuan dengan Taylor Regan. Lepas ni kita akan lawan Perak, KL, JDT. Try skip tengok. Dia skip 2 game. Tak apa lah, kita biar fight sikit dengan JDT. Lawan JDT lah. Aku ni main macam orang Selangor pula. Itulah cakap, aku kalau buat apa-apa aku menjiwai watak tu penting. Buat apa orang sungguh ha? Tak ada bias. Nanti kalau JDT menang Buman ini, aku memang main betul-betul tu. Bukan pasal aku orang Johor. Eh, lawa Perak tu, best tu. Alamak, Omar kena call up national team lah. Confirm dia penatnya. Lawan Perak, kita kena lawan ni. Kita nak skip. Malam ni ada penyokong Perak. KL boleh skip. Okay je lah. Perak. Terima kasih untuk window. JDT jauh lagi ni. Jauh lagi final gang. Boleh episod depan kot. Oh, banyak lagi game final. Tak boleh skip. Nak menang liga. Okay, aku lawan Perak. Lepas tu live habis. Kita sambung. Okay, kita lawan Perak. Lepas tu off. Tak boleh seronok sangat. Kena simpan esok, Lisa. Tak boleh, tak boleh. Aku nak julang piala. Ang tak pasal-pasal. Skip-skip kalah semua. Ingat lawan JDT senang. Payah kot. Orang Kedah pun macam nak mati. Safi Rahim. Oh, ini box squad sebenar. Brandon Gunn, Abdul Omar Abdul Rahman, Sandro Da Silva. Kita masukkan Nelson Sivaraj di right. Okay. Ayuh Selangor. Pakai baju retro. Bila ku bukakan mata, ia akan datang. Perasaan rindu tak sabar tunggu petang. Hari ini pas. Apa petang dah malam dah ni. Selangor merancang kejayaan. Wah, suka betul orang Selangor eh. Okey. Kita ke Stadium Shah Alam mendapat kunjungan Perak. Mampukah Selangor mengukuhkan kedudukan di puncak liga? Adakah Perak datang untuk menggugat kedudukan Selangor?
seperti biasa di kemuncak kegemilangan Selangor, penuh Stadium Shah Alam. Ramai juga yang tidak dapat tiket untuk perlawanan ini. Perlawanan jiran sebelah Perak, The Boss Gaurus. Mana orang Perak? Mifa orang Perak. Apa pani tu main Perak lah, kentang lah. Jadi bila kita main Selangor ni, kita kena jadikan Selangor ni pandu kita. Kita cuba buat Master League ni banyak tim. Kita habiskan Selangor, dapatkan beberapa piala. Jadi tidak dengan Roberto Carlos. Okey, Mehmet Durakovic. Bukan Syarifikri depan. Oh, ini pemain baru daripada Perak, pemain import. Ini perlawanan Liga Super. Bino Sugovia. Kita lihat kemampuan Perak mampukah dia menggugat bakal juara Liga musim ini. Masih belum sah, tetapi Selangor sentiasa berada di puncak Liga. Belum ada kekalahan. Baik antara itu. Udah upside Sean. Dua Silva kembali ke dalam skuad setelah direhatkan kecederaan. Omar Abdul Rahman meminta. Oh, baik cedokan Omar Abdul Rahman. Baik assist daripada Omar. Kualiti Omar sangat terserlah di Liga Malaysia ini. Dia tenang saja. Dia tahu ke mana arah Rufino. Gol awal daripada Selang. Hasil daripada jaringan Rufino. Hantaran yang cantik daripada Umar Abdul Rahman. Kita saksikan ulang tayang. Bola songkit. Sesedap rasa. Itulah kualiti pemain midfield. Aku je tahu gunakan ni Umar ni. Baik. Menganjing bola. Bola masuk bawah kelengkang dulu. Baru ini satu penghinaan ini. Betul tadi Kedah telah tewas. Kini mungkin Kapera akan menjadi bangsa The Red Giant. Omar Abdul Rahman sungguh membayar pemain ini. Ah, mudah rampasan dilakukan. Mencari Rufino Segovia. Kenny Parash dapat menyekat gerakan. Kombinasi yang baik antara Rufino dan juga Umar. Ya Umar, ya Umar. Obat advantage dapatkan ada percuba untuk pasukan Perak. Ini dia amaran. Pelanggaran. Jalankan buat clearance. Murir pelanggaran di situ kepada Sean. Berseorangan Sean. Sean memiliki kepantasan. Kakinya panjang. Abdul Rahman dari Sandro. Baik menjadi Omar. Dicacalah pemain rembatannya. Mudah ditangkap oleh Hafizul Hakim. Perak perlu mengawal Omar Abdul Rahman. Dia berada di lokasi yang tidak disangka-sangka.
Sila Maraj menunggu bantuan Omar Abdul Rahman. Antara kepada Rufino sekali lagi. Assist daripada Omar Abdul Rahman. Rufino cegul dia. Meledak gol kedua untuk Pasir Selangor. Omar sekejap di tengah, sekejap di tepi. Nampak itulah dia menjadi rebutan kelab-kelab. Dua kali gerakan mereka berdua ini. 2-0 di Shah Alam. Baru minit ke-20. Dua gol sudah terhasil. Baik rapasan oleh Omar. Luang untuk Omar. Oh, dijatuhkan Omar. Bangun semula. Oh, ciduk sekali lagi pada Rufino. Mencari Omar. Oh, peluang. Sekali lagi Omar Abdul Rahman. Ah, terkena tiang. Ah, sayang betul. Apa arah penipu betul. Oh, cemas. Mulas. Selesai Maraj. Membaloi pinjam Omar. Nak beli tak mampu. Dapat Omar 7 juta euro. Gila. Bertubi-tubi. Asalkan daripada Selangor. Dek kelipat Omar dan Rufino Segovia. Asyik baik aku tak beli usul odoi lagi pisang. Kiri kanan. Sebaraj. Antaran. Oh, ada Omar lagi. Oh, Najrul Naim. Nampaknya bola hanya bermain di kawasan Perak. Izzat Ramli balik ke belakang. Sandes. Ocean Eldor. Dua pemain import di bahagian pertahanan. Masih juga gagal menyekat gerakan-gerakan berbisa Selangor. Baik, okey, perbakaran. Kali lagi serangan dari Selangor. Omar Abdul Rahman mencari Rufino Segovia. Oh, hilangkan bola pula. Lawanan masih panjang. Baru 2-0. Perak mungkin ada strateginya sendiri. Ah, sudah saya katakan. Bidau saya diterlepas. Ah, ramai pemain-pemain Perak sekarang ini. Nasib baik Syam Safari. Dapat menyekat serangan itu. Thank you Elmi for subscribe. Baik Omar Abdul Rahman. Uri. Ruang untuk Omar. Langor. Ruang untuk Rufino. Gol lagi. 3-0. Semakin yakin pasukan Red Giant. Perubahan ketara di separuh musim selepas perpindahan. Seperti saya katakan, Selangor memiliki masalah pada awal musim dengan serangan setelah ditipu oleh subscribers. Mengatakan Lipu Dayo telah dijual. Betul. Baik, Lupino. Ramli. Wah, peluang 5. Dapatkan penjuru untuk Perak. Bukan keluar oleh Karo Azhan. Lepatan padu.
oleh Sandro. Dan Leandro. Sorry, bagus. Baru masa pertama hampir tamat. Pada belakang. Okey. 3-0. Hat-trick daripada Rufino Segovia. Garang Selangor di Shah Alam. Walaupun Perak menguasai perlawanan 51%, tetapi percubaan daripada Perak, 7 percubaan, 6 percubaan. Episod akan datang menarik lawan JDT, lepas tu final. Oh, mantul. Baik Nuri. Arian Nuri dicuba dialam oleh Sandres. Membuat antara lintang. Keluarkan oleh pemain Perak. Dapatkan penjuru. Cari Nuri. Tandukan Nuri. Lewati palang gol. Aduh. Ramailah Selangor. Selangor tengah power ni kan. Top league kot. Hantaran kepada Rufino. Asyik baik kalau terlepas. Berana Hafizul Hakim. Kita bagi Omar berama sepak. Walau lencung satu kali Omar. Cari Sinsel Baraj. Bernard Gunn. Mana tuan-tuan? Tangan balas. Counter attack daripada pasukan. Oh, balik ke belakang. Nampaknya sudah koyak pemain-pemain Perak. Tidak fokus. Padahal mereka boleh bangkit dalam lawan ini. Masa-masa panjang. Berhentikan. Baik Omar Abdul Rahman. Bola tanggung. Overlapping. Cantik permainan Selangor sekarang. Omar Abdul Rahman hantaran terus kepada Nuri. Bila bola balik ke belakang. Syarif Fikri. Ibra Pekaran cebelang. Sebab itulah dia dikekalkan dalam pasukan Selangor. Akhirnya bola counter attack oleh pasukan Perak. Syarif Fikri. Luang untuk Syarif Fikri. Erosan tertewas. Syarif Fikri meletak gol untuk Perak. Ini kedudukan semakin rapat 3-1. Syarif Fikri. Eki. Last game lah. Takkan tak puas. Sikit-sikit. Baik hantaran terus kepada Rufino. Orang ni kurang kemas. Kena buat pertukaran ni. Rufino ni Nuri dah letih. Kita turunkan Wakil Hassan. Okey, Omar Abdul Rahman akan bermain attacking midfielder. Safir Rahim akan bermain center midfielder. Aku striker tu je. Ini Perak cuba bangkit. Separuh masa kedua. Acaran yang lemah hari situ. Keluar bola.
seperti pemain yang sudah tidak bersemangat. Hantarkan hantaran kepada Omar, dapat disikat oleh Kenny Paraj. Larigan cuba menyekat tekan reka. Baik Syami Safari. Baik Syami Paraj mencari Omar. Hantaran kepada Rufino. Baik larian Omar. Crossing tandukan Rufino. Akhirnya hampir menambah gol. Incah Omar ini. Dia bebas bergerak ke mana saja. ...22 sentuhan daripada Omar Abdul Rahman. Baik Tyler Regan menyekatkan Syarif Fitri. Umpat slide tackle. Masih lagi dalam kawalan Perak. Sami Safari. Sisa Baraj. Hantaran. Oh, tandukan ke belakang oleh Regan. Mencari Omar Abdul Rahman. Sekali lagi cedukan. Gagal disambut oleh Rufino Segovia. Lawan sudah masuk minit ke 71. Kedudukan masih 3-1. Kedua-dua pasukan bersemangat untuk mendapatkan 3 mata dalam perlawanan ini. Oh, baik gerakan Brandegan bersama Omar Abdul Rahman. Hilang bola. Kesilapan Brandegan. Oh, cantik jolokan kepada Kareka. Aroh Azhar keluar. Labat Kareka. Tindakan yang baik daripada Kero Azhan menyelamatkan gawang Selangor. Hasil kesilapan pemain tengah Brandegan sebentar tadi. Bakas pemain Perak pada Omar Abdul Rahman. Lagi dapat dibaca oleh Fizul Laki. Dengan seperti sudah keletihan di situ. Afan Baharudin terlepas. Ronaldo Silva sudah offside. Perangkap offside oleh pasukan Selangor. Menguaplah gue. Hakim Hassan. Yepit oleh Kiri Paraj. Baik. Sebaik. Kalau lepas tadi. Biji. Wah, keletihan semua pemain Selangor. Abri Ayah. Sudah menyertai Perak. Tak berkasan. Aduh. Wah, masuk. Kareka merapatkan kedudukan 3-2. Kamu Selangor jangan main-main, jangan gelak-gelak. Aku terkejut Amri Yahya. Lupa yang mau jual dekat Perak. Eh, function Amri Yahya. Outside dulu, aduh. Comeback oleh pasukan Perak. Mengambil kesempatan di atas keletihan pemain Selangor. Kenny Paraj. Hampir terlepas. Diadang oleh Hussein Eldor. Angah yang buat hal. Omar. Ada Sean. Dan patah Brandegan. Ayah hadangan. Bawa-bawa dendam. Hadangan. Ah, sudah. Ah, tamat sudah perlawanan antara Selangor dan Tampere. Isha Alam, Rufino, Segovia. Hattrick 3-2. Betul lah.
Ngacak tiba buat kalau ni. Okey kan. Tak ada apa sangat. Nak akhir ni Master League best sikit. Dah nampak bayang-bayang piala. Oh, jadi tim lah. Kita tengok kedudukan liga. Ini kita berada 5. Lebih 5 mata dengan JDT. Bahaya ni. Kita dapat 3 mata peluh kan. Bukan penuh. Mata peluh. Peluh je. Selangor merancang kejayaan. Kasih terbaik dia pun marah ngelok. Kau nak main satu game lagi ke apa? Cabaran disambut dengan kesungguhan. Kecemerlangan jadi kenyataan. Asmau yakin nak belah. Merah kuning keberanian merempuh segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Pemain terbaik Eropah Messi. Merah kuning keberanian merempuh segala halangan. Mantap main Barcelona. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Ramai orang mempertikai kan dia. Selangor. Sampai Selangor mampu beli Messi. Apa ni Sabtu Rahim Sporting hijau nak beli. Dah tua dah Sabtu Rahim. Tak payahlah bagi main kat Selangor. Gemuruh sorakan menggegarkan. Cabaran disambut dengan kesungguhan. Ini dia bahaya ni. Kecemerlangan. Pahang nak beli. Oh, Pahang nak cedo player Selangor je ni. Apa cerita? Merah kuning keberanian merempuh segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Merah kuning keberanian. Okey, kita skip lawan KL. Derby ni, derby match. Sekali melangkah buktikan. Oh, ni nak cepat habis je. Satu setengah dia ni. Dua jadual. Aku nak episod depan menarik. Satu. Dua. Tiga. Empat. Merah kuning lambang kebanggaan. Tujuh. Selangor merancang kejayaan. Okay, kita main satu game. Gemuruh sorakan menggegarkan. Oh, tinggal 9 match. Okey, aku habiskan satu lagi game. Skip match eh. Kalah siap kau. Oh, siap baik menang. Yeah. Okey dah. Dah skip. Ashiki, kenapa ni Ashiki? Ah, macam tu sikit. Satu cukup. Ya, abang boleh baca. Regan setuju untuk menyambung kontrak ni abad. Semakin kita di hujung musim, kita harap tak ada apa-apa gangguan lagi. Merah kuning lambang kebanggaan. Ya, merah kuning lambang kebanggaan ya. Selangor merancang kejayaan. Gemuruh sorakan menggegarkan. Come on lah, aku nak centre back. Cabaran disambut dengan kesungguhan. Kecemerlangan jadi kenyataan. Apa nama dia? Selini, Selini. Merah kuning keberanian merempuh segala halangan. Sekali melangkah. Kalau beli 12 juta. Kemampuan.
lambang kebanggaan. Main lagi ya. JDT Terengganu. Selangor merancang kejayaan. Takut pula kalau JDT. Gemuruh sorakan menggegarkan. Bobby Gonzalez. Cabaran disambut dengan kesungguhan. Kecemerlangan, kecemerlangan, kecemerlangan jadi kenyataan. Merah kuning keberanian merebut segala halangan. Sekali melangkah membuktikan kemampuan. Merah kuning keberanian merebut segala halangan. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Selangor Darul Ehsan, Selangor Darul Ehsan. Cicilini yut, cicilini 35 yut. Request 6 bulan bolehkah? Boleh murah je. Up sikit, up sikit, up. Merah kuning lambang kebanggaan. Dah beli ya, tak payah ada tua beli. Loh, tak. Selangor merancang kejayaan. Gemuruh sorakan menggegarkan. Cabaran disambut dengan kesungguhan. Kecemerlangan, kecemerlangan, kecemerlangan jadi kenyataan. Last year transfer window. Kita setekan ini. Merah kuning keberanian merebut segala halangan. Sekali melangkah sini ni tak berminat lah. Dua-dua tak nak. Lagak ada orang ni. Ayalah. Pakai apa ada. Lagipun kita bukan masuk. Kita tersingkir lah. Jago Silva Bandai. Kau ingat dia murah? Kau ingat RM2? Merah kuning lambang kebanggaan. Ini sikit kan. Main petik aja lah tuan. Selangor merancang. Lain kali tunggu Selangor buat sponsor besar kita beli yang bukan. Gemuruh sorakan menggegarkan. Oh, bigger transfer window. Alison daripada Liverpool dengan kesungguhan. Okey, kita sambung di lain syarat. Di episod kecemerlangan jadi kenyataan. Episode 5 maknanya episode 5 lebih menarik nampaknya. Kita cuba habiskan sama ada Selangor berjaya mendapat piala ataupun tidak bergantung kepada episode 5 nanti. Orang mesti terhati nanti. InsyaAllah ada kelaparan kita akan main. Okey, jumpa lagi. Terima kasih guys. Selangor Darul Ehsan. Mantul. Tenang sikit lagu ni. Bila tiba masanya kita akan bersama. Akan ku hadiahkan sorakan yang bergema. Terima kasih semua. Kolek-kolek song singgit, song singgit. Penat ni, kolek song singgit, song singgit. Terima kasih. Jadi T kita simpan lah episod akan datang. Barulah seronok finishing episod Selangor ni. Sebabnya Selangor tinggal ada satu episod lah. Bani Perak atau Kedah. Tengok lah kalau budak-budak geng-geng. Tengok lah mana mantul kita main dulu. Alright. Okay, thank you guys. Thank you for the like 630. Alhamdulillah jadilah. Di 19 ni kena marah ni rasanya tadi. Minta maaf, gue gurau je. Jangan nangis, bucu katil. Asyiklah tegur orang tua. Abah ni kasar sikit. Okay, baik. Kalau terhibur, bagi sikit emoji yang menunjukkan anda terhibur malam ni. Terima kasih semua guys. Jumpa lagi. Mantul.
Terima kasih Hihi Bos, Najmi Ramzi Izham, Adi Rawan Bos, Tidah Abdul Adil Wadina Ramzi, Akumar Rosli, Mifwa Zakwan, Hot Eyes Eri Eri Amirul Mahmud Ahmad. Terima kasih guys. Yam Huhai. Bila ku bukakan mata, ia akan datang. Awannya Surya. Dan lain-lain lagi lah. Tak ingat lah muka-muka selalu ada ni. Sahal Safwan. Thank you guys. Yang dah terkeluar pun. Yang masuk awal tadi dah keluar pun. Terima kasih. Gary, thank you guys, thank you guys. Malaya dalam genggaman. Hey, 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 hey. Hai, nak join Goyang Sepan nak boleh. Kena sunat dua kali. Para Nadia, thank you. Eric Jai, kita sekadar bibo. Jangan ada yang kecil hati. Ngantuk dah ni. Isyak, thank you sama Allah. Mantul Rasulullah Yusli. Mantul baik. Okay, assalamualaikum, selamat malam. Mantul. Kalau ada sumur larang, boleh aku menumpang mani. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.